So my name is Hamid John, and I am from Pakistan, but right now I'm in Washington. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Engak. Ki Engak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita cek mula mun kok ben beneng ngolok salam aro haram karena assalamualaikum ro kun on kun andiin orang Islam. Padahal assalamualaikum sebelum Nabi Muhammad datang, assalamualaikum sudah ada. Shalom saudara-saudara, gue di YouTube. Puji Tuhan, akhirnya malam hari ini kita berjumpa kembali di virtual room gue di YouTube. Hari ini, puji Tuhan, karena berkat Tuhan yang luar biasa, kemurahan Tuhan, kita berjumpa kembali di channel gue di YouTube. Dan tamu kita pada malam hari ini, pada hari ini adalah benar-benar istimewa dengan kesaksiannya. Tetapi sebelum kita mendengarkan kesaksian narasumber kita, saudara dari YouTube, bisa silahkan dibagikan video ini dulu atau bagikan di grup berani dimanapun kita aktif bermedia sosial. Silahkan di share di grup WhatsApp rohani agar kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa dan banyak jiwa lagi dimenangkan. Jangan lupa share, like, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Gereja YouTube. Karena dengan subscribe akan banyak lagi video-video baru, kesaksian baru yang memberkati saudara semua. Dan kami juga akan lebih meningkatkan lagi pelayanan kami. Lebih semangat lagi. Mari kita sambut dengan sukacita tamu kita pada malam hari ini. Selamat menyaksikan. Salam. Dari Bang ya. Silakan Bang. Salam. My name is Hamid John, and I am from Pakistan, but right now I'm in Washington, and I have good news for everybody who listening to us. So she's my wife, Aziza, and we both background is ex-Muslims. We born in Muslims, and then God mercy with us, and God choose us. Or pilihan Tuhan, so sudah jadi kita Christian, and we very happy, we very peaceful, and be very blessing. God bless us for kids, 3 kids, and now she can introduce herself. Okay. Bang, jadi Abang John ini, Bang, bahasa Indonesia juga, Bang. Nanti orang nak ngerti bahasa Inggris semua. Tak apa, dia pun dicakap bahasa Inggris. Cakap melambung, biar you tahu. Apa cakap? Jadi, Bapak Ibu, kalau jadi anak Tuhan tuh pintar semua ya. Abang John sekarang ya, Abang John sudah menguasai berapa bahasa? Oh, 7. 7? 7. Oh, Allah. 7. 7. Apa aja itu? Indonesia? Indonesia, Malaysia, Tamil, my mother language is Indian, I had the Andhra language. I can speak Urdu, I can speak English, it's all language. Punjabi, I can speak Punjabi. Oh, Punjabi, beda-beda ya, Punjabi juga ya. Jadi itu dusting kan itu teman-teman dia. Sekarang udah punya istri orang Madura, ya kan udah pandai bahasa Madura ya, sikit-sikit tahu lah ya. Terus ya sikit-sikit gitu, ceritanya. Macam corak lah. Madura sikit-sikit. Rojak cengor pak, kalau mereka kan rojak cengor pak. Jawa pun boleh sikit-sikit. Tapi kabar ya. Oh, bisa luar biasa ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu.
Sekarang saya tanya untuk Bang Abang John dulu ya. Kesaksiannya Abang John dulu nih, dituntaskan dulu ya. Bagaimana ceritanya sampai yang tentunya orang Pakistan itu kan orang dari seberang ya, seberangnya tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Oh, nah, bagaimana ceritanya kok bisa gitu? Apalagi di sana kan mayoritas ya kan orang seberang. Kok bisa diberikan hati itu mencintai Tuhan dan percaya sama Tuhan Yesus? Bagaimana pertama kalinya? Pertama kalinya itu orang Australia dia datang ke Karachi umur saya 12 tahun. So dia bagi buku, kecil-kecil buku itu macam contoh ini macam buku, kecil buku dia bagi bahasa Urdu. Buku kecil. Buku kecil dia bagi bahasa Urdu. Tapi itu Alkitab. Tapi itu Alkitab punya stories macam Nabi Yusuf, Nabi Daniel, Nabi Daud, Nabi Musa punya stories. So bila saya pergi tu orang putih, bila tengok orang putih, saya orang brown. So saya tengok orang putih, buat apa sini? Lepas saya tanya sama dia apa itu. So, dia cakap angkat free. Macam percuma angkat itu buku. So saya angkat banyak-banyak buku letak balik rumah. Pasal free. Pasal free kan. So saya suka itu belajar itu, baca itu apa itu. So saya baca itu. So bila saya baca itu buku, saya faham sikit-sikit pasal ada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi itu semua itu Yahudi punya semua Nabi kan, dia punya kisah ada dalam Nabi Ismail, Nabi itu apa-apa. So, lepas saya start itu macam mana saya mau cari 4:43 2:23 macam saya bingung apa ini buku itu apa maksud itu? Apa ayat kan ayat atau pasal ayat, ini ayat, Bible punya ayat bila saya jumpa satu perempuan Kristen itu Pakistan, dia belajar dengan saya serupa kelas, so saya minta sama dia itu buku, saya tanya sama dia apa itu, dia cakap dalam Bible ada itu. Bible dia panggil itu Islam panggil itu apa dia cakap Alkitab. Alkitab macam Taurat, Zabur, Injil. So saya angkat itu kitab lepas saya mau belajar tapi saya tak faham itu Nabi Daud apa, tapi Bible ada so much story macam Quran, Quran bila you baca Quran, Quran ada sikit-sikit story. Kalau you tak mau buat ini, you tengok you pergi ke Musa, Musa punya orang buat itu salah, itu dapat. Tapi Musa punya semua kisah tak ada tau. Musa mana lahir, siapa Musa, dia punya mama mana, dia punya bapa mana, dia apa buat. Itu semua tak ada. Itu macam Daniel, Joseph, itu semua kan, Yusuf, Nabi Yusuf. Itu tak ada tu. Tapi Bible ada semua itu. Everybody. So apa siapa ada siapa punya. Tapi Nabi Muhammad saja tak ada dia punya story tapi, dekat dalam Bible. Bible itu Nabi Muhammad punya tak ada story, tapi orang Muslim cakap dia Bible sudah ada tulis itu. Tak tahu itu apa Bible mana dia. Tapi yang di situ yang saya tanyakan Bang, waktu mendapatkan itu buku yang abang bilang buku kecil, apa yang membuat abang tertarik untuk membaca? So saya minta itu saya punya kawan perempuan, dia nama Mariam, itu orang Christian, Pakistan Christian. So dia bagi saya Pakistan buku Bible. Gini Bang, ada yang tanya ini, abang Pakistannya Pakistan mana? Pakistan Karachi. Karachi. Orang Karachi. Oke. So itu bila saya baca buku Bible saya start ada tulis itu baca maafkan your enemy macam maafkan musuhmu. Musuhmu. It means like love your enemy. Maksud like aap apne dushman ko maaf kare. So that is the thing. So saya banyak heran macam mana saya punya enemy mau
maafkan itu tak boleh, itu manusia tak boleh, itu banyak susah. Mm-hmm. Tapi itu word, one word change saya punya otak. Macam mana ini, itu siapa dah tulis ini, siapa dah? So lupa saya tak cari itu benda. So Bible bila you baca, you tak tahu Bible is besar buku. Macam kira kalau Quran macam ini, Joseph, can you take up my Bible there? Joseph, okay, says the Bible is this book, okay, all this book. So Quran only one part. This is one part is Quran. Bible is like a 10 kali one book. So Bible dari Abraham to dari John. John the Baptist is the John the disciple of Jesus. Macam Jesus punya 12 ada kawan, siapa tulis Injil, itu Injil punya itu semua. So saya bila baca, saya punya mak bapa hantam saya, banyak hantam. Saya punya banyak saudara. Hantam, marah ya. Jadi bapak John ini, bapak ibu, dia berbicara bercampur dengan bahasa Malaysia karena lama di Malaysia. Hantam tuh marah ya. Jadi papa mamanya marah gitu. Marah, hantam macam pipe diangkat, dia hantam saya punya dipukul. Belakang. Pukul, hantam dipukul. Pukul. Dipukul, lepas sekitar ya. saya punya buku, koya letak itu garbage. Macam dibakar, sampah. Dibakar lagi. Alkitabnya itu disobek gitu, Alkitab buku itu disobek gitu. Mm-hmm. Ya, ya, dia cakap dosa ini, dah tak payah baca ini. Haram itu. Tapi dia cakap ini buku ada danger, bahaya itu. Bahaya, tapi betul Bible banyak bahaya buku. Pasal dia dalam ada tulis yang benar, yang betul. Siapa itu? Bible, siapa manusia? Bible katanya Pak John itu, Bapak Ibu, adalah sebuah buku Alkitab yang sangat berbahaya, yang isinya tentang kebenaran. Ya. Karena orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, tidak mungkin mau membaca Alkitab kalau tidak mau bertobat. Ya. Kalau kamu bertobat, gitu. So, saya punya cakap, ini buku banyak bahaya, tapi saya sekarang, saya sudah 55 saya punya umur, saya betul saya ingat itu buku banyak bahaya, pasal itu buku macam cermin, macam you bila tengok you punya muka, you tahu you siapa, apa you buat dosa, apa you buat. So, banyak simple thing, kalau you mau betul-betul Tuhan, siapa yang Tuhan, siapa ada relation, siapa ada saudara you, siapa ada dengar you punya dua, bila you minta dua sama Tuhan. Berdoa. You minta apa-apa, you minta bila you ada apa circumstances, apa-apa Bible itu bagi tahu you apa ada jalan yang betul benar jalan, you pergi ke surga. Itu orang Islam, orang Yahudi, dia ingat Christians bodoh. Pasal macam mana Tuhan ada anak, macam mana kita percaya Jesus kepada manusia, Jesus dari bapa, bapa punya anak, anak kasih kita selamat. So itu topik ada banyak besar. Lain kali kita cerita ini topik, apa itu topik, kenapa Jesus Tuhan punya anak, atau kenapa itu. Lepas Islam dengan Yahudi, dengan Christians, Christian ada tengah-tengah. First, pertama ada Yahudi, lepas Christian, lepas Islam. Tapi Islam, dalam Islam semua syariah, law, syariah law, itu datang dari mana? Dari Bible, dari Taurat, the book of. Jadi begini ya Bang ya, Bang John, kesaksiannya ini tentang abang ini mengenal tentang buku atau yang dibilangnya Bible itu dari umur 12 ya kan? Dari umur 12. Dan di umur 12 itu berarti sering, kan udah dikoyak nih kan, udah dikoyak sama ibu ya kan? Udah dikoyak.
Oh ya, Terus bagaimana betul. caranya Tapi untuk koyak. membaca lagi? Oh, lepas banyak 2-3 tahun saya tak dapat buku pasal Pakistan itu. Kalau Bible banyak susah mau dapat. Pasal itu sana Oh, tu jenggu susah ya. dia 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 bakar gereja, dia bakar itu family, dia bakar itu gereja siapa-siapa ada orang, dia potong kepala, dia buat banyak hal sana. So Oh, waktu saya masih abang umur 12 tahun, sebentar ya, ya. waktu umur 12 tahun, keadaan di tempat abang itu sungguh susah sekali ya untuk mendapatkan Bible. Dan di Ya. sana orang yang masuk Kristen, orang yang percaya pada Yesus itu Dia benci, dianiaya dia gitu benci. ya. Dia benci sama Christian dengan Yahudi, dia benci. Tapi saya tak faham dia apa pasal benci. Dia benci pasal dia punya Quran ada cakap hide and kill. Macam orang Yahudi, orang Christian siapa terpercaya Allah. Tapi benar Allah, Islam tak tahu benar siapa Allah. Orang Islam 5 kali sembahyang, tapi dia tak ada connected sama Tuhan. Dia tak ada connection sama Tuhan. Itu Kalau waktu Islam, waktu ini waktu abang waktu masih beragama seberang ya, jadi tidak ada koneksi gitu, nggak nyambung gitu ya, cuma ya. hanya hanya melakukan aktivitas seperti berdoa, seperti ya melakukan ibadahnya ya kan, tapi nggak ada Tapi koneksi gitu. Tapi setelah membaca Alkitab itu baru itu ya bila saya baru. baca Alkitab, saya bukan accept Jesus, saya tak percaya Jesus, saya tak percaya Christian, saya tak percaya Yahudi, saya tak percaya Islam pun. Saya Oh, cuma waktu itu ada baca. percaya. Ya, cuma saya baca mau tengok ada benar siapa. Yang Yahudi, yang Islam, yang Christian. Saya mau Saat cuba. berapa itu? Waktu umur berapa? Waktu Itu umur berapa itu? Baca 12, semuanya. 12, 12 sampai ke 14 Tahun. sampai ke 15 tahun, macam 3 tahun, 4 tahun saya cuba itu Mencoba. biasa. Kurang apa, apa? Belajar semua Ini ya. apa? Siapa ada benar, siapa ada betul Tuhan, siapa ada betul Allah, oh siapa ada betul jalan, saya mau pergi ke sana. Okey? Lepas, bila saya baca semua, bila saya tengok, pasal Quran saya baca, umur saya, bila 4 tahun saya punya umur. 4 tahun saya umur, saya start Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Tapi Islam, bila saya baca Quran ke apa, saya selalu baca saya punya bahasa Urdu. Biasa orang Islam mana-mana tempat, Jordan ke, Amerika ke, mana-mana tempat, Pakistan ke, Indonesia ke, Malaysia ke, Bangladesh ke, India ke, dalam dunia mana-mana tempat, tak ada Arab. Saya cakap cuma kita punya macam orang, Asia orang. So kita baca dia selalu Arabik. Selalu Arab. Oke. Tapi Jadi Arab yang bahasa kita tak tahu. Jadi begini Bang, yang membuat Abang benar-benar percaya menjadi Kristen, menerima Tuhan Yesus, itu sejak umur berapa dan di mana? Oh, saya ingat 15 tahun itu waktu. 15 tahun ke 17 Berarti tahun. Masih di 15. Pakistan. Ya, dari Pakistan, tapi saya tak bagi tahu sama orang. Saya punya hidup, oh, jawab, tidak bagi tahu ya, diam-diam. Saya punya nyawa, saya punya hidup ada susah. Kalau saya bagi tahu, saya saja baca saja di hantam saya. Kalau saya cakap saya Christian, dia bunuh saya. So, saya quiet, saya just quiet, study, just belajar. Lepas bila saya punya mak bapa hantam itu buku, punya bal saya tu dua sama saya punya bi satu dua. Saya banyak marah sama Jesus, saya banyak marah sama Yes Yahweh, Yahweh nama itu Tuhan. Saya marah, saya tengok itu atas itu siling, siling. Lepas saya cakap, you punya pasal saya punya mak bapa hantam saya mau cari siapa you, you kasih susah saya. Tapi itu dua, betul-betul change saya punya life.
change every hidup. Dia berdoa, dia sudah tukar dia. Pasal pasal saya marah sama Tuhan, saya baca you punya buku, saya mah bapa saya hantam saya. So siapa kau? Siapa kau? Saya mau cari saya punya hidup. Lepas waktu umur berapa itu? 12. Itu waktu 12, 12 tahun bila hantam banyak kuat. Ya, yeah. So hantam banyak kuat itu waktu dia tak kasih makan saya, letak satu bilik, dia cakap you degil, you baca ini buku, you nanti jadi kafir, you jadi ini, you jadi itu. Tapi saya cakap Tuhan bila mau, you lahir ke Madura, you lahir ke Pakistan, you lahir ke Amerika, you lahir ke Afghanistan, you lahir ke Arab Saudi, you lahir ke Jordan, you lahir ke Palestine, you lahir ke mana tempat you lahir, Tuhan bila mau, dia angkat you, dia kasih benar jalan, dia kasih you ajar you, you punya hidup, apa ada salah, apa ada betul. Kalau saya orang Kristian, saya orang Islam, saya banyak jahat. Saya banyak jahat orang. Tapi bila saya masuk Kristian, saya ingat satu saja. Maafkan. Bila maafkan, berkati datang saya punya hidup. Berkati datang saya punya hidup. Saya bukan banyak bersih, banyak suci. Tak. Saya dosa. Ya. Saya banyak buat salah. Ya, saya buat. Tapi satu nama Jesus. Satu nama Jesus. Bila dia punya nama, saya punya dosa, habis. Remove. Jangan tunjuk orang, jangan tunjuk orang, you banyak sebayang, you ada janggut, you ada sini ada daya ada itu hitam-hitam apa panggil dia bila sebayang. Tak. Siapa-siapa tak pernah tengok Tuhan. Siapa? Agama Kristian kah? Agama Islam kah? Agama Yahudi kah? Siapa pun tak pernah tengok Tuhan. Tapi Tuhan ada dekat di hati. Dekat you punya jauh. Itu berarti, Bang, yang ada yang nanya nih ya. Waktu dibaptis itu umur berapa dan di mana? Oh, baptis saya umur saya kalau tak salah 28 saya ingat. 28. Dimana itu? Baptis dari Malaysia. Lagi saya belajar Malaysia tu. Oh, jadi dari Pakistan pergi ke Malaysia. Pergi ke Malaysia. Berapa? Ke Malaysia umur berapa itu? 26 itu waktu saya punya umur. Keluar ke Pakistan. 26 ke Malaysia. Kenapa harus ya pergi ke Malaysia? Kok nggak ke negara lain? Saya pergi lain negara pun. Banyak negara. Negara saya pergi. Bukan saja Malaysia. Saya pergi Eropa pun pergi. Ya, banyak negara saya pergi. Tapi Malaysia bila saya apa itu? Ya, kerja jalan-jalan, mencari macam saya punya otak sudah jadi, itu waktu sudah buka. Ini dunia. Oh. Ini dunia Indonesia, Pakistan ke, Israel ke, Palestin ke, Malaysia, ini dunia semua udah kita pilih. Udah sampai semua. Can you repeat me one more time? Di mana dulu, Bang John? Waktu di Malaysia di mana? Malaysia Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi di Kuala Lumpur itu udah belajar kekristenan, ya, Bible itu lebih ya bagus ya, lebih baik ya gitu ya. Ya. Sehingga udah siap dibaptis gitu ya. Yang mau ya baptis siapa itu? Dari gereja mana waktu itu? Oh, saya baptis itu gereja Kuala Lumpur, tapi itu pastor saya punya pastor Sam itu India pastor, tapi saya besar pastor itu Cina, itu Pastor Wong. Tapi dia cakap sama saya, pasal saya lawan, saya cerita, saya selalu cerita. Even though saya percaya Kristianity, tapi saya cerita sama orang Kristian, apa itu. Pasal saya sudah ada Islam, dulu saya lahir Islam kan, saya sudah kena satu tipu agama. Macam saya lahir Islam, so saya mak bapa kasih saya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar ini dalam
Tapi dia tak tanya, you punya agama apa? You mau belajar apa? You mau ingat Tuhan siapa? Tapi dia cakap, you lahir sini, you Muslim, you Islam. Tapi bila saya masuk Christian, saya banyak cross cerita sama Christian. Saya duduk, saya bincang, saya cerita semua macam mana, macam itu, dia cakap itu, Taurat ada ini, Zabur ada ini, Injil ada ini. Lepas saya belajar Quran, Taurat, Injil, semua belajar, bincang, cerita. Lepas saya cakap, now I'm ready. Ready means saya sudah ready to accept Christ. Bila saya accept Christ, macam percaya Jesus, senang. Dia pergi sana, saya cakap apa mau buat. Sejak itu, Tuhan maafkan saya. Apa saya buat, saya punya belakang hidup. Bersihkan saya. Kasih ajar saya pasal selalu ditengok ada Christians, dia panggil itu dua sama Tuhan. Itu apa panggil itu? Macam itu bahasa Melayu cakap apa? Ruh Kudus saja saya. Holy Spirit, we call Holy Spirit. Ruh Kudus ajar saya punya hidup, mana mau pergi, apa mau buat. Lepas saya angkat masa itu air, keluar, saya punya life tukar, change. Di sini ya Bang ya, saya jadi ingat waktu pada masa saya seperti itu ya. Karena contohnya ya, dulu saya kalau tidak keluar dari Madura, ya saya tidak keluar dari Madura, sama seperti Abang ya, kalau tidak keluar dari Pakistan, kita tidak melihat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi kita ini belajar sendiri seperti kayak gitu ya kan. Mungkin kalau Abang masih tetap di Pakistan ya tidak seperti sekarang. Ya, saya cakap satu word itu Bible. Dia cakap jangan lawan dengan syaitan. Jangan lawan. Macam orang ingat membunuh you, dia tolong sama Tuhan. Okay? Jangan lawan, tukar satu city tu satu city, satu country tu satu country. Macam pergi sini hijrah, itu panggil hijrah, Islam panggil hijrah. Macam hijrah dari sini ke sana. So itu kalau you lawan sama orang, you bunuh sama orang, you pun syaitan, you pun devil, you pun macam. So you jangan lawan. You just tukar, just pergi lain tempat. Just tukar you punya city, just tukar you punya country. So Tuhan selamatkan. Bila saya keluar saya punya negara, bila saya keluar saya punya ma, bapa, adik, beradik, saudara, semua everything. Saya cakap sama you, you banyak kosong. Itu waktu satu saja ada Jesus. Dia dengan you. Dia bagi tahu you. Saya dengan you. Saya kadang-kadang makan, kadang-kadang tak ada makan. Kadang-kadang saya punya hidup banyak susah. Banyak susah. Tapi one thing saya ingat. Every time. You know Nabi Yusuf? Nabi Yusuf punya kisah. Dia banyak baik. Mana-mana pergi, orang kecau sama dia. Itu Palestin, apa nama itu? Dari itu Israel dia keluar. Itu Egypt punya orang banyak susahkan dia. Tapi dia satu word saja, Tuhan dengan saya. Itu word bagi dia strong. Satu hari dia jadi Perdana Menteri sana. So means kalau Jews keluar Islam tak ada senang, banyak susah you keluar dari Islam. Oke, okay, stop dulu. Jadi pernyataan ini sangat menarik ya. Kalau kamu meninggalkan agamamu yang semula, yaitu yang seberang itu ya, jangan harap kamu masuk jadi Kristen itu malah makin senang. Tapi banyak susah. Memang benar. Itu juga saya merasakan. Belajar sendiri, Bang. Saya dulu belajar sendiri, Kristen itu bagaimana, ya kan. Nah, ke gereja satunya belajar sendiri gitu, ya kan. Nah, di sini
kita mempunyai persamaan karena kita sama-sama senasib. Jadi orang jadi orangnya apa ya, lahir baru ya. Oh, Bang, nanti Ya. Mas cerita Abang itu oke, kita sampaikan sini dulu ya, karena nanti akan ada bertahap lagi ya. Sekarang kesaksian dari Mbakku yang cantik, orang Madura ya. Nah, nanti untuk Abang ada lagi step yang kedua. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Nah, kita pergi ke istrinya dulu. Salam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiengak. Tak Kiengak. kira, tak kira, tak kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita cek mula mun kok ben beneng ngolok salam aro haram karena assalamualaikum ro kun on, kun andiin orang Islam. Padahal assalamualaikum sebelum Nabi Muhammad datang, assalamualaikum sudah ada. Baik, Mbak. Kalau sekarang ada banyak yang bertanya ini, perkenalkan dulu nih, Mbak Aziza, Nur Aziza, dengan orang lain. Benar yang tanya, Mbak. Penasaran orang ini, Mbak. Kenalin, nama di mana, kampung mana, Mekasan di mana, ya tore, Mbak. Saya Aziza John. Saya punya nama aslinya Aziza. Kalau di sekolah SD, nama di Arab Hasisa. Banyak nama. Ya. Asal dari mana? Selangkau orang Madura. Pakong Sumber Bintang, Pamekasan. Adik beradik nengko empat, engkau bini situ. Saya adik beradik ada empat, satu perempuan. Dan perempuannya itu Mbak sendiri? Saya saja. Saya saja. Jadi gini, saya... Mbak, biar Mbak pakai, sebentar Mbak, Mbak Aziza pakai bahasa Madura, deki engkau translate ya. Paling okay. Menarik, Mbak. Yuk, kita oke. Engkau lahir nenang e Madura, lahir benar cuk mula lahir nenang Berbintang Pakong Pamekasan. Berbintang Pakong ya orang ini nama kampung ya Pak Ibu ya. Pakong itu nama sebuah daerah ya di Pamekasan Madura. Terus kawasan nangko banyak itu saya Bapak Ibu ketat keagamaan Islam. Mon engko akan lampion ketat-ketat bi tang kakak si nomor setong esare kok mon aja lanaan pun esare sangat ketat tempat engko. So bila na engko ki ngoden engko pernah ko aja lanaan akan lampion ketat-ketat tang kakak nyari tang kelamping lepas tang kakak ere core make kasur ketat. Keluarga nengkok ketat dengan Islam. Jadi Mbak Aziza ini saudara, Mbak Aziza ini dilahirkan di keluarga yang sangat keras, sangat ketat. Jangankan tentang masalah masalah keyakinan ya, masalah baju aja juga semuanya diatur, tidak boleh yang ketat-ketat, harus longgar, tertutup, pokoknya harus yang baik lah gitu ya. Pokoknya yeah. Yang namanya masih anak muda dulu ya kan, yang mau aneh-aneh itu sudah nggak bisa karena udah diajarin dan juga diatur dalam keluarganya sedemikian rupa gitu ya. Ya terus Pak. Engko sekolah SD Pakong Pakong 6. Bekton engko a sekolah kulaku engko ijaga dari embu entar ka pasar engko tak a sekolah engko putu engko setiap kulaku kol 4 pagi engko ihibo di embu entar ka gunung ngali sabeng pas pole engko andi nangkang aseragaman entar ka pasar pas ketanan ruwai kening kelamping deki tinggal para lautan ruwak engko baru datang di pasar baru masuk ke sekolahan. Engkau tak jadi sekolah. Dari jam 4 pagi sudah ekebo dibawa untuk ke kebun ya, ke kebun. Iya. Ke kebun untuk manen dulu Bapak Ibu ya.
Ini kita cerita tentang keseharian Mbak Aziza dulu dari masa kecil. Mulai dari kecil, dia sudah dididik dengan sangat ketat sekali dalam soal masalah keyakinannya ya. Dan dari masa kecil, jam 4 sudah dibawa bangun, dibangunkan, lalu dibawa untuk kerja ke ladang atau ke kebun untuk manen dan juga langsung jual ke pasar gitu ya. Deki montak sakala pajuh, wal-cual nak embu, engkau tak bisa mangkat dari sekolah. Karena kalau sampai nggak laku, Mbak Aziza itu tidak apa ya, pokoknya jualan harus laku. Kalau sebelum laku nggak boleh berangkat sekolah. Aduh, berarti pas saya kelulus. Tak ning mangkat dari sekolah harus. Jadi nggak boleh berangkat sekolah kalau belum laku semua katanya. Tak boleh kok mangkat dari sekolah karena wal-cual nak embu ruang. Mon tojuk neng dina harus ngele lain tempat nyari orang. Harus wul-cul nembu, harus paju. Tinggal paju, arwah engkau harus, engkau romole ke TV, acelen soko tretan, dari gunung sampai ke pasar, acelen soko, jauh, cek jauh. Ya udah, bahasa Indonesia, Pak. Orang pada bingung ini. Oke, saya mau kasih, apa, saya pun bahasa Madura pun kaku-kaku sikit lah. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya ada cerita kasar nanti ataupun apa-apa ya, saya minta maaf, saya bukan mau hina. Saya bukan mau kasih tunjuk saya banyak besar, bukan, tapi ini Tuhan sudah pilih saya ya. Saya lahir di Madura, Pamekasan, sumber bintang Pakong. Saya lahir dalam agama Islam. Saya waktu itu kesusahan di Madura. Saya tak pernah mempunyai kasih sayang dari orang tua, dari adik-beradik ataupun dari orang lain. Saya tersiksa dalam hidup di Indonesia, makan susah, apa-apa semua. Lepas itu saya keluar dari SD, sudah dapat ijazah, bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal, saya dikawinkan sama pak cik saya. Jual. atau om ya. Umur berapa dijual itu? Sama pak umur cik lah. Saya. Umur saya 18 tahun. Umur saya 18 tahun. Dia orang apa? Pak cik saya diambil duit sama orang 500 ribu duit Indonesia, seluruh kampung saya dijual sama orang yang mau kawin. Ada juga yang tetap suaminya, ada yang tak ada tetap. Karena siapa-siapa yang berani cari ilmu hitam untuk mempersatukan anaknya dengan apa menantu, itu boleh tahan lama. Tapi kalau keluarga saya nggak ada duit. Waktu itu makan pun susah. And then saya ditinggal 4 tahun setengah sama suami saya di Madura. Saya enggak boleh pergi sana. Suami yang pertama. Iya, dijual sama pacik saya. Adik ini Mbak masih belum jadi Kristen ya, belum ya? Belum, ini ceritanya panjang sayangku. Ceritanya panjang. Ini ya, saya disiksa 4 tahun setengah, suami sudah tinggalkan saya, tak memberikan makan apa duit semua, tak ada bertanggung jawab. Aku pergi ke pak cik saya, adik ibu saya yang last, sekarang masih hidup. Ada di Madura juga sekarang. So aku pergi ke sana, minta, karena dia orang tua saya, walaupun macam mana dia orang tua saya minta izin dengan dia. Bapak, tolong saya ini sudah ditinggal 4 tahun setengah. Karena dalam Muslim, kalau suami istri sudah ditinggal lebih dari 3 bulan, itu sudah tak ada suami istri ya. Tapi aku diperketatkan. Tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sana. Aku sangkut di rumah. Aku pergi ke rumahnya dia. Aku cerita, Pak, bagaimana saya, tolong uruskan. Saya sudah ditinggal ini sudah lama ya.
Aku bukan dijawab baik-baik. Aku dipukul, diinjak, diambil ini rambut. Dipukul dengan itu kayu ubi. Dikejar sampai ke rumah makcik saya. Dipukul, dipukul, dipukul. Lagi makcik saya pukul-pukul juga aku. Dipukul, disiksa. Lepas itu, aku sudah, pikiran saya sudah tak tahu. Saya sudah ada rencana mau pergi keluar. Saya sudah lari pergi bukit, aku bercerit. Bercerit sekuat-kuatnya, sayang. Saya bilang bahasa Madura, engko teromang katai pecowo dari dina, saya mau pergi jauh-jauh dari sini. Saya tak mau duduk sini. Sampai mati pun saya tak mau datang. Saya berdoa, ya Tuhan, saya mau keluar dari sini. Itu bahasa, ya Allah. Itu ya. Nah, saya pergi ke gunung, jauh dari rumah saya pergi sana, satu orang. Waktu itu maghrib, sudah gelap, tak ada orang di gunung, saya satu orang, saya pergi. Saya bercerit, saya mau pergi dari sini, saya mau keluar, karena saya tak ada orang yang mempunyai kasih sayang, kasihan, tak ada. Cuman aku disiksa, walaupun di keluarga saya, abang saya, ibu saya, siksa saya. Lepas itu sayang, aku pergi pasar, sudah pagi. Aku pergi pasar, aku duduk-duduk di pasar, tak ada duit, enggak ada apa-apa, cuman duduk-duduk saja. Lepas itu saya ada orang datang ke saya, aku pun tak tahu dia jahat ke tak jahat, aku pun tak tahu. Waktu itu dia bilang, kakak bu apa? Aku cuman duduk di sini rehat. Oke, kakak mau pergi luar negara? Oh, luar negara mana? Oke, okay, saya tanya. Oke. Okay. Siapa yang ngajak? Sebentar dulu. Orang di pasar. Ada juga di kan di pasar, apa? Pasar masih di Pakong ya, masih Pakong ya. Nah, Pakong, pasar Pakong. Pasar Pakong. Lepas itu ada orang ajak saya. Saya enggak ada hati lagi, enggak ada pikir itu orang mau tipu saya. Oh enggak, saya cuman mau keluar dari Madura. Saya enggak ada uang, saya cuman ada duit 25.000 yang saya pegang dalam tangan. Itu orang, Tuhan saja yang tahu. Aku ikut mereka. Dia bilang, kalau kamu mau pergi Arab Saudi, cuman mau belajar fulus-fulus. Saya pun tak tahu itu apa fulus. Oke, duit itu fulus ya. Mereka kasih ajar bagaimana. Tak bagus mau ya. Mau ayo, diantar ya, saya ya. Pergi kerja. Mungkin sinyal ya. Semoga cepat bisa nyambung lagi ya Bapak Ibu ya. Artinya ya. Dulu ya silakan nyoba lagi. Lepas itu saudara saya dibawa cetuk, pergi. Pak. Tahan ngecetak gundek le sinyal tak buruk. Oh. Saking semangatnya begini. Jadi HP-nya sampai bergetar itu. Lepas itu saya pergi ke Malaysia, ada orang bawa saya lewat belakang. Saya kelaparan sayang, lewat belakang. Saya duit habis di Surabaya. Aku kelaparan sama tekong-tekong semua yang ikut tekong. Aku minta, bang aku lapar. Selalu aku minta barang mau makan, aku lapar. Lepas itu sayang aku disimpan di dalam hutan sebelah Malaysia. Dalam sebentar. Mbak ke Malaysia ikut agent atau dibawa orang gitu? Dibawa tekong Madura. Tekong Madura. Itu kosong sayang, kosong. Oh, kosongan. Jadi kosongan iya. Jadi ilegal ya gitu. Jadi iya. Pekerjaan ilegal. Heeh. Saya dibawa belakang, dalam bot ada 80 orang, dalam bot. Banyak kecil itu bot, tapi ada 80 orang. Waktu itu, dari apa? Apa itu luar dari Malaysia, ada laut kan, sambung dengan Malaysia itu? Tanjung Pinang.
Tanjung Pinang itu saya tak tahu lah sayang. Aku bodoh sayang. Dari Indonesia saya cuma ikut orang. Aku bodoh. Orang mau buat apa aku tak Karena ingin tahu. memperbaiki hidup aja gitu ya. Iya, saya cuma mau keluar dari Madura. Aku disiksa sayang. Tak ada orang kasih sayang sama saya sayang. Lepas itu saya pergi di Malaysia. Saya sudah sampai di Tanjung Pinang dalam hutan. Aku disiksa lagi. Itu ada lubang air, mandi, diminum. Mandi, diminum. Hari-hari itu saya minum, saya mandi. Air yang dalam lubang, dalam hutan. Kenapa? Karena dalam hutan, duduk dalam hutan. Penampungan yang mau pergi ke Malaysia. Yang turun dari boat itu, saya aku sudah mau meninggal. Tapi ada juga orang tolong. Bila saya cari, saya enggak tahu itu siapa yang tolong saya kasih tangan. Saya di sini sudah tak boleh nafas. Saya masuk dekat tanah yang lembut pinggir laut. Saya lari pergi ke pinggir pasal. Short story. Ya, lepas itu saya pergi Malaysia. Aku sudah kalang kabut. Itu tekong semua tanya kamu pergi mana? Aku ada saudara di Seri Pataling Kuala Lumpur. Bila saya sudah diakui ada saudara ya memang diambil dengan saudara saya, sepupu saya Junaidi dengan pakcik saya cousin, sepupu saya punya uncle, dia marah-marah sama aku, bukan dia happy, dia tak ada senang aku karena datang ke sana. Karena mbak datang ke situ. Iya, dihina saya, dihina, dimaki, tapi aku tak boleh berbuat apa-apa. Cuman aku sudah sampai sana, saya sudah happy. Lepas itu Malaysia sudah happy. Maunya ketemu yeah. sama pamannya di Malaysia, tapi malah datang dimakinya, enggak dihargai dimaki, gitu ya. Dimaki, dia tak happy. Lagi aku duduk sama dia semua dikira, garam makan semua dikira. Dikira sayang. Waktu itu ya, aku di Mbak ini kan pakai bahasa Malaysia nih. Ekera, ekera sayang, ekera, engkau mau ngatain ekera. Ya, sorry ya. Iya. Jadi ditakar-takar Bapak Ibu ya, setiap mau makan apapun, ditakar, diatur gitu ya. Ekera sayang, cuk mula, saya makan itu, makan tiga hari, makan satu hari tiga kali, iya. Arwa ekera, sebulan cuk berempatratus. Ditangkakan, oh, ekera itu berarti dihitung semuanya. Iya. Iya. Saya duduk dengan saya punya abang cousin, ekera, lepas bilik pun ekera, itu air semua dikiralah, semualah saya mau bayar. Semuanya lepas dihitung itu, semua, dari makan, tempat tinggal, dari kamarnya, dihitung semua. Iya, lepas itu aku kerja di rumah tangga, saya tak boleh kerja di rumah tangga karena berat sangat. Saya pulang lagi ke rumah abang sepupu saya. Aku, ya, jumpa ini dengan abang. Aku di restoran India, saya cerita-cerita pasal saya punya masalah di Indonesia. Ini yang suami bilang, kenapa adik datang ke sini, di sini susah. Adik ada paspor yang berawatan. Sama abang ke Malaysia, kan, ya? Iya. Saya dengan abangnya sudah tahu dalam 8 bulan. Saya cerita-cerita pasal saya punya keluarga. Saya rasa dia ada hati kasihanlah dengan saya. Saya cerita ini semua, dia kasihan sama saya, kasihan adik. Saya waktu itu, saya kerja cuci piring, sampai bernanah-nanah tangan saya di Malaysia untuk mau kirim duit ke Indonesia, keluarga saya. Jadi Bapak Ibu, stop dulu bentar, Pak ya. Stop dulu. Karena saya jadi ingat juga, saya pernah kerja, kalau Mbak di Kuala Lumpur, ya di Malaysia sana, di Kuala Lumpur kan? Kuala Lumpur. Nah, kalau saya dulu pernah kerja, Pak, kerja saya itu di Serian, ya di Pasar Malam Cina, di Serian, di Sarawaknya. Jadi Bapak Ibu,
kalau kita kerja ke negara orang, ya, aku masih ingat juga, aku kan cuci piring nih kan, kita kan kerja di kedai, ya. Sampai orang itu ya, temen ngelempar gelas, Pak. Lempar gelas, masuk di bak ya, bak air. Pecah kan, kalau udah sama-sama kaca kan pecah nih. Jadi aku itu nyuci, kan di sana kan sabunnya sampai banyak nih. Banyak yes. Kan satu lubang. Lalu pegang lah, gak taunya ada gelas pecah, langsung sobek tanganku, Pak. Sobek ini, Bang. Langsung air itu langsung merah sama busa-busanya. Tapi itulah namanya kita kerja dengan orang ya, Pak, ya. Mau tangan sakit lah, mau tangan luka lah, tetap kita pegang aja air. Itu kerjanya bagaimana, ya kan? Saya juga pernah kerja loh, Bang. Mm-hmm. Saya juga pernah kerja di Serian. Pernah kerja juga jadi, ya boleh lah orang bilang, ya. Tapi itu semuanya itu, Mbak. Semuanya itu ya Tuhan yang mengajarkan kita agar kita rendah hati, kita ini tabah, kita ini sabar. Belum jadi orang Kristen loh. Masa kita nggak tahan banting sama cuci piring? Karena Mbak tadi kan beranah nana ya kan tangannya ya kan. Itu semua sudah. Jadi iya betul. Mau nggak mau betul kita dikerjakan. Udah tahu tangan kita bernanah, tahu kita tangan kita berdarah, sobek, kena sabun perih. Mau nggak mau ya kan tetap aja cabur tangan kan. Iya tetap aja kerjain gitu kan. Kita kerjakan iya. Orang ya kan. Itu. Lepas itu Dik, saya ada rasan di Malaysia itu polis datang ke restoran. Inilah abangnya yang tolong saya suruh pakai tudung. Acting pakai saya cakap duduk sana makan minum angkat seperti apa itu yang customer lah. Tamu. Iya, cuman aku sama, tak ditangkap ya. Yang sama polisi. Cuman aku tak ditangkap. Lepas itu sayang aku cerita kopek bawang di belakang ya dengan itu goreng-goreng India punya barang macam nasi lemak punya barang. Cuci apa pinggan-pinggan. Abangnya datang. Kadang-kadang, hai deh, apa kabar? Baik. Adik sudah makan? Sudah makan. Waktu itu aku memang biasa. Satu pekerja di dalam biasa. Teman gitu iya. Ya. Iya, abangnya kerja rotinan dengan ayam nan denduri macam itu. Dia di depan, saya di belakang di bagian dapur, potong bawang apa itu blender bawang putih dengan itu halia ginger. Lepas itu aku start beritahu sama dia sayang. Karena dia selalu tanya kenapa adik datang sini, adik perempuan datang sini kenapa, adik kalau di sini susah perempuan, bahaya, ada orang tipu, ada orang yang main yang tak betul. Tapi saya selalu cerita dengan abang, bang, saya hidup susah bang, saya mau senangkan saya punya keluarga, saya mau cari duit, saya di kampung makan pun susah. Lagi pakai baju pun susah, apa-apa semua susah. Aku tidur pun tak ada tilam. Saya tidur di bambu. Lepas itu makan pun hari-harinya aku makan ubi kayu, tenggeng, arwah sapung. Kayak tiul lah, orang Jawa bilang tiul ya. Nasi sapung le, itu ubi kayu dengan cili dengan bawang ditumbuk-tumbuk kasih Ajinomoto. Lepas tu kasih itu minyak kelapa sedap, tak ada lagi yang sedap itu sedap saya. Orang yang masuk rumah ngakan aku jauh capih. Itu iya. Lama-lama sayang, lama-lama lepas itu aku sudah. Aku ingat saya sudah 6 bulan atau 7 bulan. Ini yang nama suami saya ini. Cerita sama kawan saya, boleh enggak saya kawin sama ini perempuan? Ya boleh bang, abang enggak ada apa-apa kan, enggak ada istri kan? Tak ada, saya tak ada kawin, saya belum kawin, saya duduk sini sudah 3 tahun, saya tak ada perempuan, tak ada girlfriend, tak ada awe, itu tak ada cewek ya. Dia tanya dengan kawan saya, orang Jawa, baik kawan saya. Lepas itu, dia datang ke rumah aku tiba-tiba. Assalamualaikum dia bilang. Dia datang rumah aku, dia cerita sama pakcik saya itu. Saya punya sepupu, dia punya uncle. Dia marah-marah.
sama saya, dihina lagi. Nanti kalau kamu kawin sama dia, ditinggal. Ada mengandung, ada anak, kamu ditinggal. Saya suami minta, macam dia mengemis. Saya betul-betul mau keluarga. Saya mau kawin dengan you punya ponakan. Saya mau jaga dia. Saya tahu ini perempuan. Saya sudah lama tengok dia. Saya betul-betul mau family. Izinkan saya mau kawin sama dia. Dia tak ada izinkan. Yang izinkan, keluarga kawan saya, orang Bangkalan. Dia macam orang tua saya sampai sekarang. Dia berjanji sampai kalau sekarang, kamu... berhubungan baik. Iya, berhubungan baik dengan saya. Lepas itu, orang Bangkalan panggil dia. Aku dipanggil ke rumahnya juga. Oke, abang ada duit berapa? Dia tanya sama suami saya. Abang, saya tak ada duit banyak, saya ada duit 400 saja, duit di Malaysia. Oke, saya mau 200, 200 you pegang. Apa you mau beli dengan you punya istri? Belilah. Dia tanya suami saya, waktu itu nama saya, nama Malaysia ya, nama apa itu? Eva, nama saya. Iya, nama samaran, Eva. Lepas itu, Eva, kamu mau cincin? Enggak mau. Kamu mau baju? Enggak mau. Eva, you mau beli apa-apa kah? You mau minta mas kawin berapa? Dia tanya mau minta mas kawin berapa. Aku cuma minta 10 ringgit duit Malaysia. Karena saya kawin dengan saya punya suami bukan soal uang. Dia memang cerita semua keluarga dia kaya, duit banyak. Tapi aku kawin sama suami saya bukan untuk duit. Saya memang, saya tengok saya suami dalam restoran, dia banyak jaga dengan saya. Lain daripada yang lain. Lepas itu sayang, saya berkawin, diusir sama keluarga saya. Aku duduk dua orang sama suami saya. Aku kawin lagi susah. Aku mengandung 5 bulan, tidur di atas bangunan karena polis banyak sangat di bawah. Bukan senang aku kawin sama dia. Tapi aku cuma minta dengan abangnya, jaga saya, cintailah saya, sayangilah saya. Saya tak mau duit, saya tak mau apa-apa. Cuma saya mau you duduk sama saya, you jalan lurus, saya pun jalan lurus. Lepas tu abangnya bilang sama saya, oke, sekarang saya ada duit, you boleh duduk dengan saya. Contoh, lain kali kalau saya tak ada duit, saya tak ada apa-apa, ini roti. Separuh saya, separuh you. You waktu itu, awak boleh duduk dengan saya, you boleh sayang sama saya. Saya nangis. Soal makanan, jangan risau. Saya sudah biasa kurang makan. Soal duit, soal baju, saya sudah biasa kurang semuanya. Tapi, kasih sayang, saya tak pernah merasakan. Itu saya minta dengan abangnya. Dia menangis. Abangnya betul-betul menangis. Saya tak pernah dapat perempuan cerita macam ini. Cuma you saja satu orang. Saya sudah lapar dengan kesayangan. Kasih sayang. Saya hangat haus dengan kasih sayang. Karena saya dilahir di Madura, walaupun mereka percaya keimanan Islam, hari-hari sembahyang, tapi tak mempunyai kasih sayang. Tak ada. Apabila saya kawin dengan saya punya suami, sudah 2 hari saudara datang ke rumah saya. 3 orang saya punya sepupu. Dia bilang, sekarang abang sudah kawin dengan saya punya adik. Abang mesti mau bayar dengan saya 6.000 ya, yang 6.000 ya. Dia minta 6.000 duit Malaysia. Lepas itu, saya punya suami menjawab, kalau macam ni, saya mau antar adik kamu pergi ke Bukit Bintang. So, hari-hari kamu
ambil duit dari dia. Kalau you betul-betul mau duit, mereka diam, harus pulang. Semua pulang. Balik tiga-tiga. Manusia apa saya punya saudara? Saya kawin dengan orang luar. Ya, saya tahu orang luar. Tapi lepas kawin saya 2 hari, saudara saya datang, dia minta duit 6.000. Karena saya sudah kawin dengan abang, abang harus bayar. Dengan saya, dia bilang. Apa itu, sayang? Maknanya aku mau dijual dengan suami saya. Minta duit 6.000. Inilah keluarga saya, sayang. Keluargamu, keluargamu ya? Sama keluargamu. Sama keluarga saya? Iya, sama keluarga saya di Malaysia. Ini sepupu saya, bukan adik beradik, sepupu. Waktu itu aku tak ada adik beradik di Malaysia. Minta 6.000 sama dia. Lepas itu abangnya jawab, kalau kamu mau duit 6.000, aku antar adikmu pergi ke Bukit Bintang, boleh jadi pelacur, kamu banyak duit. Semua pulang. Saya punya abang cousin semua pulang. Itu yang. Pasal dia tak mau betul-betul family, dia mau jual orang. Lepas dia cakap nikah, lepas dia cakap banyak benda. Oh, tapi bukan. Maksudnya menekan di... dengan uang gitu ya, harus punya uang sekian gitu ya. Iya, ditekan sayang. Aku di kampung ditekan juga, aku tapi, pergi Malaysia ditekan juga. Tapi kita, siksa. Kita Tuhan kita sayang kan, apa-apa problem Tuhan boleh solve. Tuhan ada, dia maha besar. Yang maha besar daripada ini. Tapi saya bersyukur sayang, walaupun saya tak ada kasih sayang dari keluarga saya, tapi saya bersyukur itu cerita saya belum tahu ini apa maksud dia. Tuhan sudah kasih sama saya ini pertama. Lepas itu aku bertengkar hari-hari dengan suami saya tentang keagamaan. Saya sembahyang secara Islam. Tapi aku rasa walaupun saya sembahyang Islam waktu itu, aku kosong. Cuman aku bersihkan. Waktu itu kan suaminya Mbak kan udah percaya kepada Tuhan Yesus ya kan? Iya. Tapi saya pikir ini percaya Islam. Dia percaya Islam. Waktu itu saya percaya Islam lagi, masih Islam. Bila you Muslim, you banyak susah mau percayaan other macam religion lain. So saya cakap sama dia, kalau you mau sabayang, saya beli barang, sabayang. Dia belikan itu rupu saya, abangnya dengan saya. Ya, saya beli untuk Al-Quran dia. Al-Quran pun dibelikan. Ya, dia Al-Quran. Sedih mah. Tapi di sini bagus. Bentar dulu. Bentar, tek lu, Pak. Nganu sinyal lu, Pak. Puji Tuhan. Oh, dia cut pieces lepas dia. Masih putus-putus kah, Yo? Boleh, oke. Okay, sudah normal. Mario. Di sini aman. Enggak. Halo. Iya, halo. Ini sini aman loh. Sebentar Pak ya, ngecek sinyal.
Ya, coba Pak, tes lagi Pak. Halo. Ya, halo. Oke. Putus-putus, Bu. Di sini biasanya aman loh. Puji Tuhan. You have never required to giving for you. Since if you're also attended required for the core of the network, you have to choose the private facilities of the plan. Terus Pak, lanjut Pak. Terus Pak, kan Pak Abang naik bola Pak, ternyata nanti Pak. Terus terus Pak. Aja tak jadi ya. Aja tak jadi. Itu waktu bukan maksud dia ya, memang itu dia mau jual maksud dia. Tapi saya dengan saya suami sudah betul-betul bersih dalam perkawinan itu waktu saya kawin dalam keagamaan Islam waktu itu karena orang Bangkalan yang kasih kawin saya. Lepas kawin saya punya saudara datang ke rumah. Lepas itu dia mau minta duit 6.000. Dia cakap abang sudah kawin dengan adik saya, abang kena bayar 6.000. So abangnya lepas tu cakap dengan abang saya, kalau betul-betul awak mau duit, saya boleh antar you punya adik Aziza pergi ke Bukit Bintang. Jadi pelacur lah. Maksud abangnya tu, kalau kamu mau betul-betul mau duit. Lepas itu dia balik rumah semua. So saya ada apa itu, ada rehat dengan saya punya suami, tak ada saudara kacau saya lah. Lepas itu aku kerja, aku kirim ke Indonesia Madura, selalu saya kirim sama orang tua saya. Saya berkawin dalam 1 bulan. Ya Tuhan berkati, saya ada anak perempuan. Secara Islam ya, nikahnya secara Islam ya. Secara Islam. 4 tahun dia Muslim. Kawin sama saya, tapi saya tak ada paksa. You mau agama tukar ini, saya tak ada paksa. Saya cakap sama dia, you mau sabayan, saya beli baju. You mau Quran, you baca. Baca you punya bahasa, bagus. Biar you tahu apa itu Islam. Pasal itu Islam, kalau you kawin Islam, you mesti mau masuk dia punya agama kan? Tapi Christian tak paksa you masuk saya punya agama. Pasal itu Tuhan punya cara kan? Kalau Tuhan kasih you ajar, Tuhan kasih you betul-betul jalan, you boleh accept bersih hati. Jangan paksa you mau, mau ikut ini agama. Mesti tak. Tak, waktu itu suami aku tak pernah pun saya mau belajar ke Kristen dan enggak ada. Saya cuman yang mau paksa dia mau belajar tentang bagaimana cara itu untuk sembahyang keislaman ya. Pasal dia sembahyang macam Islam ada sembahyang kan? Dia sembahyang so dia cakap, "You sembahyang macam mana? Bukan sembahyang macam itu. Itu macam mana?" Saya cakap sama dia, You sembahyang you punya itu pasal Tuhan, you punya Allah, you macam dia punya slave. Saya tak ada slave, saya punya Tuhan, saya punya saudara, saya punya bapa. So jangan cerita itu, you buat apa. Pasal saya bila minta sama Tuhan macam serupa macam bapa, saya punya anak minta sama saya kan, papa saya mau ini, saya mau ini. So bayar macam slow, 4 tahun. Tahun saya bawa kadang-kadang gereja ke gereja, tapi dia tak suka. Saya tak suka, paling lagu, benci sayang. Saya paling benci lagu senada itu. Dia tak suka, dia cakap saya tak suka. Saya cakap okay, never mind, you saya boleh satu orang pergi. Lepas itu sayang, saya ikut lagi Sunday. Saya lagi benci sayang, lagi saya gaduh. Kalau aku pulang dari gereja, aku gaduh dengan suami saya. Dia tak suka. Tak suka, tapi aku benci. Ribut ya, kelahi gitu ya.
Iya, ribut, ribut keagamaan ya. Aku ingat saya punya saja yang benar. Ah, dia ingat ya? Dia ada benar, tapi saya terpaksa. Saya cakap kalau you duduk rumah, saya pergi di luar. Tapi ingat saya pergi mana, so better saya angkat you pergi sana tengok saya buat apa. Lupa saya, dia selalu marah pasal saya kerja 11 bulan. Lepas satu bulan saya tolong orang macam orang kasih asli orang kan. Miskin. Orang ada, saya ada fabricator kan, welding fabricating, so saya buat itu tempat, belajar punya tempat, saya punya church kan, community church, dia tolong sama orang miskin, orang orang jungle itu apa panggil, orang asli. So satu hari saya bawa dia, 4 tahun lepas, satu hari saya bawa dia, dia marah sama saya, you datang ini, itu apa panggil itu, kafir, tak, itu tempat itu jungle itu. Panggil apa itu, kita pergi hutan, itu. Hutan. Hutan. You bawa saya hutan, you punya semua orang ada kaya, dia ada duit, you apa sel datang sini, you apa buat, saya potong itu rumput. Lepas saya mau buat tempat, sana medicine punya tempat, orang punya belajar punya tempat. So dia marah sama saya cakap tak, saya Christian, saya 11 bulan kerja, lepas 1 bulan saya kerja untuk Tuhan. Macam 11 bulan saya jaga saya punya perut, 1 bulan saya jaga manusia, dia siapa belong Islam ke, Kristian ke, Yahudi ke, siapapun saya tolong. Pasal itu saya punya macam Isa punya pelajaran saya, Nabi Isa dia panggilkan, Nabi Isa punya pelajaran itu. Lupa itu hari dia tahu apa jadi, dia nangis, dia cakap sama saya macam mana saya jadi Kristian. Saya cakap bukan susah, saya senang. Maafkan Tuhan, angkat baptism. Jadi itu. Iya, saya ada tanya-tanya lah sedikit. Awalnya iya. Ya, awalnya Mbak tuh Mbak mau masukkan suami itu ke Islam lagi gitu ya. Mau iya, jadi iya. Iya, karena aku paling benci. Iya, dia mau masukkan suami ke Islam. Jadi setiap iya. Abang pergi ke gereja ribut ya, ribut gini-gini. Gaduh. Iya, gitu. Gaduh, hari-hari ribut. Tapi saya cakap sama dia itu waktu kalau you ajar saya Islam, saya tahu Islam banyak deep. Saya tutup mata, saya boleh baca itu. You kalau saya satu ayat bagi you, you tahu jawab. Contohlah itu qul a'udzu binnas malakin nas ilahi nas min syarril waswasil khannas yawswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa arti yang tahu? Banyak muslim tahu itu arti ada apa? Means I know everything about Quran. So I says don't teach me. You do whatever you want to do. Apa yang you mau buat, you buat. Saya tak paksa. Tapi kalau you mau belajar, saya bagi tahu you macam mana belajar. Apa ada yang benar. Pasal saya dari Pakistan kan. Pakistan banyak orang, banyak betul-betul dia tahu agama. Banyak itu Indonesia orang, Malaysia orang, dia tak tahu agama dia. Even though dia tak tahu berapa Nabi punya itu. Some people don't know itu Ali. Itu dia panggil Ali pun kadang-kadang itu salah. Dia tak tahu Islam history. Dia tak tahu I know Islam history. I know Islam history, Jews history, Christian history. I know the history. Pasal saya tahu itu belajar semua belajar itu kan. So saya punya bini dia tak belajar banyak, tapi dia tanya, dia cakap itu tak boleh, ini tak boleh. Saya cakap Karena saya dulu di madrasah. Iya, dulu waktu di madrasah? Iya, dulu waktu saya sekolah di madrasah itu mana, Pak? Di madrasah Sumber Bintang. Oh, Epakong. Epakong, saya dulu dengar cerita-cerita dari ustaz. Itu orang kafir. Kita harus bunuh orang kafir. Kalau kita bunuh, kita dapat apa? Surga. Bukan itu bidadari. Oh, bidadari. Aku diajarkan itu. Lepas itu saya duduk di Malaysia, saya memang benci sama orang ini kafir. Saya memang betul-betul kafir karena di sini satu kafir. Belum menikah kan sudah tahu kalau suaminya itu orang Kristen kan? Ah, dia tahu, tapi aku tak tahu apa itu Kristen. Tapi dia cakap Kristen itu Kristen kan? Dia tak tahu Kristen, lepas dia tengok saya punya sebayang itu kan, dia cakap
Pasal dia datang dari kampung, dia datang pandai. Dari kampung. Dia banyak yang macam saya punya umur dengan dia punya umur, saya tengok banyak negara, saya tengok banyak agama, saya tengok banyak orang. Saya jumpa semua orang. Macam saya ada selalu top orang kan, macam Western people, Eastern people. Tapi saya punya bini tak tahu, even though dia tak tahu apa-apa dia tak tahu. Saya tak tahu siapa. Saya tak tahu. So saya tekan sama dia, tapi dia suka satu saja. Pasal saya bila nikah sama dia, bila saya kahwin sama dia, itu saya punya, itu Bible ada tulis kan, kalau you kahwin, you punya, itu perempuan, dia you punya helper. So, jaga baik-baik, bukan angkat lagi satu, lagi dua, lagi tiga, lagi empat nikah, empat bini ada, you satu bini letak sana, satu bini letak sana, itu Bible tak ada teach kan ini semua. Bible tidak ada yang namanya istri lebih daripada satu, apalagi sampai empat gitu kan, maksudnya dia gitu. Jangan pegang-pegang biar aja, Pak. Nah, yang saya tanya nih, gilirannya Mbak nih. Giliran Mbak nih, kalau Abang nih saya tahu, dia lebih kuat imannya awal dari awal aja ya kan. Jadi nikahnya secara ijab kabul gitu ya. Terus yang membuat, jangan dibaca Pak Anuknya, jangan dibaca semua. Jangan dibaca semua komentarnya, karena banyak situ yang RT 16 yang tidak suka dengan kesaksian kita jadi dari seberang masuk ke Kristen, jangan dibaca. Kita fokus aja dengan kesaksiannya ya. Jadi waktu pertama kali apa yang membuat Mbak Azizah ini tertarik untuk belajar Alkitab dan ingin tahu Kristen itu lebih dalam lagi, di Bible itu lebih dalam lagi itu? Itu masih di Malaysia ya? Masih di Malaysia ya kan? Di Malaysia, aku merinding sekarang. Kamu pertanyaan kayak gitu, aku merinding. Pertama ya, saya selalu ikut suami dalam hari Minggu karena suami saya selalu masak di gereja. Saya masak rumah, dia masak-masak untuk anak yatim. Anak macam miskin orang ya. Anak yatim. Udah pelayanan gitu ya, udah pelayanan ya. Iya. So, waktu itu aku kan selalu ikut suami, kan suami pergi mana-mana, aku tak boleh jauh dengan suami saya. Sampai sekarang aku tak boleh jauh dengan suami saya. Suami saya pun sama, tak boleh jauh dengan saya. Ya, saya pun macam tak pergi mana-mana tempat, kalau kerja habis balik. Lepas itu sayang, ada gereja pertama pagi, and then sudah dia tukar malam. Sudah tukar malam, aku disambut dengan kemesraan di dalam gereja. Kan di dalam Islam, di Madura saya tak tahu lain Islam ya. Kalau perempuan bersalam-salaman, ini telapak tangan ini, dekat dengan telapak orang, itu tak boleh. Makro, dosa. Dosa. Kalau kamu belum kawin, tak boleh bersalaman-salaman dengan orang. Makro. Kalau peluk-pelukan, itu tak boleh. Haram juga. Tak boleh. Tak diizinkan dalam kita punya agama, dalam Islam. Ya, waktu itu saya merasa mempunyai kasih sayang yang peduli sama saya. Apabila saya sudah masuk gereja berkali-kali, waktu itu bentar Pak, pertama kali ini ada yang nanya dengan saya. Pertama kali apa yang membuat Mbak pengen, aku pengen masuk ke gereja, pengen tahu gitu kan. Awalnya kan nggak mungkin langsung masuk Kristen gitu kan. Ada perasaan pengen tahu itu dari mana, asal-asalnya bagaimana? Enggak ada, aku tak mau tahu tentang gereja. Aku cuman ikut abangnya. Karena dia tak interested for the Christian. Saya tak ada ingat apa-apa, cuman saya ikut. Ya, dia saya ikut pasal bini kan di Islam. Saya cuman ikut karena abang. Gitu ya. Gereja ikut aja, tapi masih sholat. Masih sholat aku, ya. Tahajud. Tahajud tuh ada di mana sih? Ya, Bang. Lagi membagongkan. Lagi puasa. Lagi puasa ya. Ya, lagi puasa, lagi sembahyang, semua ada. Tapi saya tak pernah stop. Saya cakap buat apa you buat. Tapi saya pray, saya dua selalu sama. Bila saya tutup, saya punya pintu, saya dua sama Tuhan. Kasih saya punya bini yang benar jalan. Saya tak mau paksa you Tuhan, you bagi tahu sama dia. Lepas itu ya. Tidak pernah. Jadi suaminya tidak pernah melarang. Ini sudah menarik nih Bapak Ibu, sudah menarik nih, sudah masuk dalam sesi-sesinya Mbak Azizah pergi ke gereja ini ya.
Jadi di satu sisi Mbak Sisa tetap sholat ya kan, tetap ngaji ya, tetap puasa. Suaminya di sisi lain masuk pintu, tutup pintu, sembah berdoa ya, sembahyang ya. Ya Tuhan, tolonglah istri saya kasih jalan yang benar. Luar biasa ya. Jadi saya berdoa, saya lebih pesan, pesan Bible, Bible ada tulis kan, itu Alkitab ada tulis kan, kalau you mau you punya keluarga mau benar jalan, suami selalu berdua sama bini, berdoa. Bini selalu berdua, berdoa, suami selalu kita berdua, jiran semua, sama jiran semua orang, kawan siapa-siapa, itu belajar Kristen kan, itu like itulah. Iya, itu waktu sayang saya pergi ke gereja, aku selalu disambut kemeriahan dengan orang di gereja. Aku tak kasih sayang gitu ya kan, kasih sayang. Iya, orang Kristen kan. Sayang, halo ya. Kakak, apa kabar? Kakak ada sehat? Ya, sopan, ya menghargai. Sopan. Lepas tu aku dipeluknya selalu. Aku enggak tahu berpeluk-peluk sayang. Aku tak tahu masam salam-salaman. Enggak tahu cara-cara. Pertama kali disambut waktu ke gereja, pertama kali nih kan. Iya, pertama iya. Apa yang Mbak rasakan di saat disalamin, dipeluk, dikasih sayang sama orang-orang di gereja? Apa yang dipikirkan waktu itu? Apa-apa? Aku kaku, kaku, bingung. Apa ini? Aku bingung. Karena aku karena aku di kampung dipukul. Salah sikit aku dipukul. Aku tak cari kayu dipukul, ya, aku tak cari rumput dipukul. Kasaran. Semua hari-hari aku dipukul dari mak bapak saya. Tak mempunyai kasih sayang. Lepas itu, saya selalu disambut kemeriahan di dalam gereja. Bila sudah habis berdoa, kita orang makan-makan berkumpul. Aku benci sayang, aku benci, aku marah, aku tak suka dekat-dekat dengan orang. Benci, aku marah. Gaduh lagi pulang rumah, ya. And then lagi pergi lagi hari Minggu. Lepas itu, saya sudah didoakan sama pastor perempuan. Saya curit, kuat-kuat curit-curit, ya. Dia doakan, saya cekal saya punya bini dua untuk dia. Semua orang datang didoakan. Doakan Mbak Aziza. Ya, pastor punya bini, pastor Paul punya istri di Malaysia. Ya, saya punya macam start di bini. Lepas itu aku dibawa ke rumahnya. Ada Indonesia di rumah pastor kerja rumah tangga orang NTT. Dia banyak baik sayang, tapi dia Kristian. Aku tak tahu dia siapa, tapi Kristian dia banyak baik. Afrin. Ya, banyak baik, banyak bagus perempuan. Afrin, from Indonesia ya. Ya, lepas itu sayang, lepas itu aku dikasih makan-makan sama pastor, kasih air, kasih biskuit ya, pagi-pagi. Di rumah kecil, sebelah rumah dia kan, rumah dia banglo besar. So, saya dengan pastor, dengan itu yang pembantu. Tapi macam mana ya, pembantu dianggap keluarga juga sama pastor itu di Malaysia, macam family. Tak di sayang, dia sayang macam anak. Tak di apa, dia tak kira soal iya. And then jadi, sayang, setelah ke gereja, setelah ikut suami, kok ngerasa semuanya orang menyayangi saya gitu ya, perasaan yang bagus. Menyayangi saya. Saya itu waktu saya sudah rasa ada orang sayang sama saya. Karena apa, Mbak? Karena apa? Kita sama Tuhan Yesus tuh diajarin tentang apa? Kasih. Kasih itu yang iya. Ada pelukan. Yang Tuhan ajarkan tidak ada yang diajarkan yang tidak baik. Jangan hina. Ya, jangan hina orang miskin, jangan hina orang bawah. Jangan hina apa-apa. Ya, jangan rendahkan orang. Ya, itu dosa. Ini ya. Semua besar dosa, tapi lepas itu ya, saya menyanyi lagu Christian. Aku pun bingung mau nyanyi kan, aku pun tak tahu mau nyanyi Christian. Lah, ya Rasulullah, ya Nabi salam alaikum ya. Itu lagu apa, Islam. Cik Mula. Saya selalu baca selawat di dalam masjid. Selalu ya. Tapi bila saya jumpa dengan pastor, saya pergi di punya rumah, aku dinyanyikan sayang. Dinyanyikan.
and then berdoa, solve. Saya sudah kebingungan. Bingung ya, aku. Slow. Saya sudah dianggap keluarga sama pastor. Dia kasih rumah aku, dia kasih tempat, dia kasih makan, dia semua kasih pekerjaan. Waktu saya ada anak yang nomor pertama, Emma. Lepas itu sayang, aku sudah dikasih Alkitab. Alkitab itu dari Indonesia, betul-betul dari Indonesia. Kan aku nggak tahu baca. Bahasa Indonesia ya, Alkitabnya. Iya. Ya. Waktu itu aku nggak tahu baca. Susah mau baca. Iya, tak tahu baca sayang. Iya sih, kita tak tahu banyak bahasa Indonesia. Dia tahu bahasa Madura kan? Ya, saya tahu bahasa Indonesia, cuman bila saya tengok TV. Yeah, so Indonesia, language Indonesia. So karena begini, abang, kakak ya, saya pun juga kalau menginjili atau melayani orang Madura itu lebih, mereka lebih langsung masuk kalau pakai bahasa Madura. Kalau pakai bahasa Indonesia itu susah. Sampai sekarang saya tak tahu banyak mau cerita pasal bahasa Indonesia sayang. Saya cuma ikut-ikutan tau. Tapi saya punya anak cerita bahasa Indonesia banyak. Cun. Itu kan sudah anak. Sudah diberkati. Ya, saya punya anak cun-cun bahasa Indonesia lagu because she's singing. And in bahasa Melayu dia sudah take certificate in America. She have a certificate language translator. She can speak five languages. Puji Tuhan, saya punya anak pun terbaik. Yang membuat Mbak semakin ini kan tadi kan masih sholat, masih ngaji ya kan, terus tapi tetap ke gereja. Yang sampai memantapkan hati itu bagaimana ceritanya gitu? Kok sampai mantap aku terus dibaptis? Bagaimana percaya Yesus Kristus? Itu hari kita. Bukan senang, bukan terus susah. Pastor itu disuruh sama saya masuk Kristen, enggak ada siapa-siapa suruh sama saya. Saya cuma dapat Alkitab dari Indonesia. Saya bila dibuka pertama, saya buka baca soal Adam dan Hawa. Itu waktu saya menangis. Masih Islam itu ya? Iya, masih Islam. Saya betul-betul menangis apabila saya sudah baca soal Adam dan Hawa pertama. Kitab lama punya. Kitab pertama punya first book of Bible. Iya, Taurat. Dalam kitab Taurat. Taurat, Zabur, Injil. Itu apa panggil itu? Kitab lama. Kitab lama. Saya membaca Alkitab yang pertama soal Adam dan Hawa. Yang pertama datang ke dalam dunia. Saya baca. Apabila sudah Adam dan Hawa berbuat salah di Taman Eden, so keturunan Adam Hawa walaupun menikah, ada buku nikah suami istri. Ya, macam nak kawin. Tapi saya masih dosa. Lahir dalam dosa. Ya, gitu. Waktu semua. Itu harap menang. Ya. Jadi kita yang masih belajar ini ya, kalau ada kekurangan, kesalahan itu harap dimaklumi karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi semua keturunan dari Nabi Adam dan Hawa itu adalah manusia yang berdosa. Tidak ada yang suci di dunia ini. Kan begitu ya kasarnya ya kan. Waktu itu masih belum baptis ya? Ya, masih Islam. Tapi Islam. Tapi dia start belajar. Tapi selalu saya ada pertanyaan dengan saya suami. Ya. Selalu saya ada pertanyaan. Apa itu? Oh, apa ini? Apa itu? Terus pertanyaan. Lagi saya ada macam Alkitab kelas ada sekolah Alkitab ya. Selalu saya ada pertanyaan, apa ini? Oh. Saya walaupun saya lahir Madura tak mempunyai pelajaran dan tak ada sekolah, tapi saya punya pikiran terus bom sayang. Semenjak saya datang ke Malaysia, Tuhan sudah rubahkan saya punya pikiran, saya punya suara dari dalam hati,
pendengaran dengan perkataan. Saya sudah berubah. Ya, saya sudah berubah, saya tengok di sana, walaupun saya ada saudara Islam, tapi kebanyakan mereka jadi berbuat dosa, tapi sembahyang. Saya banyak belajar di Malaysia. Bukan di Madura, saya banyak belajar di Malaysia. Ada juga saya pergi kawan, diajak saya mau pergi pelacur. Banyak saya tengok. Iya, ajak saya pergi pelacur. Indonesia. Orang Indonesia. Islam. Dia punya. Dia hari-hari sembahyang. Dia punya itu. Saya banyak belajar di Malaysia. Saya bersyukur, walaupun saya susah datang dari Madura pergi Malaysia, tapi ini cara Tuhan ya. Saya bukan sombong, saya tak tahu apa-apa. Saya cuma pergi saja mau cari duit untuk keluarga saya. Semenjak itu sayang, saya duduk di Malaysia, saya tengok Cina, oh Cina, oke, saya tengok India, oh India, saya tengok itu orang Kristen ya, orang kafir, saya tengok cara-cara orang Kristen, lagi saya tengok cara-cara orang kita, orang yang alim, hari-hari sembahyang, tapi mereka pergi ke jalan yang tak benar. Do you want to use some computer? Aku belajar. Oh, okay. Aku belajar di Malaysia tentang yang salah dengan yang benar. Minta maaf ya sayang, saya anak mau pakai dia punya laptop. Okay. Minta maaf ya. Take it. Tunggu ya. You want to charge it? No? Okay. Okay. Sorry about it. Jadi saya minta maaf ya, anak saya membutuhkan itu laptop. Dia ada belajar. Ini pakai apa ini? Ini pakai HP kah? Ah, pakai HP. Oh, take it please. Waktu itu sayang, saya sudah ringan badan saya. Saya sudah selalu pergi gereja. Pergi gereja, saya sudah sangat free. Saya sudah sangat free bagaimana cara mau doa. Cara doa, selalu-selalu saya berdoa. Keluar dalam apa, itu bahasa lidah, saya sudah keluar. Saya selalu-selalu, lama sayang, mau baptis dari pastor lama. Dia bukan suka-suka dia. Berapa tahun yeah. Namanya? 4 tahun lagi. Tahun 2004 kah, apa ibu nggak tahu. Saya sudah lupa ya. Kita pergi sana kan. Tuh. Ya, berapa lama? Kira-kira 4 tahun. 4 tahun belajar. 4 tahun. Kira-kira 4 tahun lah sayang. 4 tahun lepas saya pergi itu tolong sama orang itu waktu. Tolong sama orang asli di Malaysia. Karena ada kesusahan ya di. Ya, orang asli. Ini kan HP-nya tidak kelihatan muka abang, Pak. Macam ini ya. Oke. Okay. Boleh? Boleh. Okay, Bagus. Oke. Okay. Jadi empat tahun namanya belajar Alkitab ya? Ya. Saya pergi orang asli di Malaysia, tolong sama orang. Aku ikut pastor waktu itu. Aziza, waktu itu dia sudah kasih saya nama Praise. Ah, Praise. Ya, nama saya Praise. Ya, itu dia baptize. Ya. Praise. So dia cakap sama saya Aziz, Praise. Are you ready to baptize? Yeah, itu tadi ya. Dia tanya, oh, saya cakap dengan pastor, saya memang tunggu itu. So saya sudah baptis. Kok kenapa? Sudah mau nunggu, udah 4 tahun menunggu belajar. Berarti bagaimana ceritanya kok sampai ada kerinduan mau dibaptis? Kan awalnya kan tetap masih sholat ya kan, masih melakukan. Ibadah secara Islami seperti yang Mbak yakini sebelumnya, kok sampai ada hanya membuat itu hilang dan beralih kepada Tuhan Yesus itu apa? Bagaimana ceritanya? Macam how you? Saya memang sudah pergi hutan, tolong orang asli ya di Malaysia. Aku nggak tahu itu pastor mau baptis saya apa nggak tahu. Saya cuma ikut mau pergi tolong kerja saya dengan saya suami di sana, anak saya pastor pun saya ikut. Tolong kan sana orang. Saya pergi sana, dia panggil saya Praise. Yes pastor. Saya cakap ya pastor. Kenapa? Ready tak mau baptis? Oh,
saya memang ready, saya sudah tunggu-tunggu, sudah lama. Saya cakap, wah, puji Tuhan, puji Tuhan, dia bercerit di sungai. Puji Tuhan. Oh, saya, dekat sungai kita kerja. Dekat sungai. Kita buat itu tempat. Lepas itu dibaptis, saya keluar daripada air, saya sudah ringan, tak ada apa-apa. Sudah ringan gitu kan, gak ada beban gitu setelah dibaptis. Iya, ringan, saya macam ada semua sudah. Ya, bila Tuhan maafkan kita, bila macam kita ada banyak hard into hidup kan, kita ada banyak belakang history kan. Iya. So bila Tuhan kita baptis, nama Tuhan kita baptis itu, so itu waktu kita punya jawa, kita punya spirit macam apa panggil ruh sudah jadi ringan. Macam itu waktu kita start belajar, kita start fikiran saya, kita, suara saya cerita sama orang, saya ramah sama apa di gini Pak, yang saya tanyakan, kalau orang sudah meninggalkan agamanya yang terdahulu, sekarang udah jadi Kristen, keluarganya bagaimana gitu? Mbak kan masih di Malaysia kan, masuk iya juga. waktu itu bagaimana keluargamu yang di Madura sekarang, terus yang keluargamu yang di Malaysia itu bagaimana mereka, terus pandangan keluarganya Mbak Aziza yang orang berpikir gini, pasti gara-gara suaminya ini juga kan, sampai istrinya mau sampai jadi Kristen. Iya. Tapi itu saya ingat Tuhan punya kuasa ini. Ini Tuhan punya cerita saya kuasa karena dia. Karena waktu saya Islam di Indonesia kan, saya ajar mengaji di masjid belakang rumah saya, ada masjid banyak besar di rumah saya. Sampai sekarang itu masjid banyak besar. Dulu saya dulu Pak ya, saya lanjutkan ya Pak ya, sebentar. Dulu waktu saya di masjid ada main-mainan budak kecil ya waktu itu. Iya, silakan lanjutkan aja Mbak. Iya, ini cerita ini ceritanya sangat dalam ya. Ini bukan soal saya, bukan soal manusia ya. Waktu itu saya di Madura masih SD. Aku main apa itu pengantin-pengantinan ya di dalam masjid, karena setiap hari Kamis aku buat hiburan di dalam masjid, ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan ya. Waktu itu pengantin perempuan sudah pingsan. Tapi saya berdoa waktu itu, taruh tangan saya ke kepala dia. Padahal waktu itu saya Islam. Aku ingat ini. Saya berdoa sama dia, ya cara-cara itu dalam Islam punya pembicaraan ya, bahasa Madura ya, Arab. Waktu itu saya taruh tangan dengan itu apa yang perempuan, pengantin perempuan tuh budak lagi, masih kecil SD, dia pingsan, aku berdoa sama dia oke. Aku nggak tahu waktu itu apa itu ya, cuman main-mainan di dalam masjid. Lepas itu sayang, waktu di Malaysia lagi aku masuk penjara. Waktu saya ada anak perempuan, Emma, ada orang-orang masuk penjara sama-sama saya. Waktu itu aku mau pergi mahkamah, mau jatuh hukum, mau taruh berapa bulan, 5 bulan, 6 bulan, ya saya nggak tahu ya. Tapi waktu itu aku masih Islam juga ya, saya belum percaya sama Yesus. Ada budak Indonesia menangis-nangis dalam polis di Malaysia. Dia menangis, dia sangat ketakutan. Aku tangan ada garis dari polis ya.
saya berdoa sama dia. Itu berdoa saya nggak tahu apa caranya, tapi waktu itu saya masih Islam ya. Saya terus taruh tangan saya ke tangan dia. Saya tak ada tipu, ini benar. Saya taruh ke tangan dia, saya bilang sama dia, adik percaya, kamu ini hari bebas. Tapi saya masuk dalam penjara. Saya dihukum sayang. Kawan saya bebas. Karena waktu itu dia pergi mahkamah mau jatuh hukum ataupun bebas ya. Waktu itu kawan saya orang Indonesia, enggak tahu orang mana, Indonesia, Jawa kah, orang Madura, saya enggak tahu. Cuman menangis tak berhenti ya, tak berhenti menangis. Saya mau pulang Indonesia, dia menangis, dia ketakutan. Tapi waktu itu saya berdoa sama dia, cara saya enggak tahu bagaimana tangan saya pergi ke kepala dia. Saya bilang sama tangan itu satu. Belum sayang, ini ceritanya dari ya diungkit bagaimana ya, itu Tuhan punya cerita ya. Yang saya cerita pertama, saya kan di masjid, di rumah, di Madura. Saya main-mainan itu pengantin ya, waktu kecil-kecil dulu. Dalam setiap hari Kamis, kalau dalam Jumat, dalam malam Jumat, saya berselawat semua. Waktu itu saya memang taruh dengan dia punya kepala, saya berdoa. Itu budak, itu adik itu yang jadi pengantin tuh pingsan, aku berdoa dia sembuh. Itu waktu saya tak tahu saya siapa, cuman saya belajar dalam Islam saja, mengaji. Kedua, pergi Malaysia, kena tangkap polis, saya kosong, masuk penjara. Ada satu perempuan. Iya, dulu saya dulu masuk penjara karena kosong. Masuk penjara. Dalam 2 bulan lebih kalau tak salah, 3 bulan, 4 bulan macam itu. Jatuh hukum saya di penjara di Kajang 2 bulan lebih. Lepas aku keluar dari balai polis yang kecil, mau pergi mahkamah, satu UN penuh dengan orang Indonesia. Saya digari, tangan saya diikat-ikat semua, duduk di dalam UN. Satu perempuan ini menangis, aku takut aku mau balik, aku bebas, saya tak mau di penjara, ya. Saya berdoa sama dia, waktu itu saya belum masuk Kristen ya. Saya belum masuk Kristen. Ini saya masih percaya dalam Islam. Saya berdoa secara apa ya? Secara itu orang Kristen ya, tapi saya belum Kristen. Tapi waktu itu aku menyanyi lagu bahasa Inggris. Lord, without my heart. Saya nyanyi ini karena saya selalu dengar lagunya suami saya. Selalu saya berdoa itu, selalu menyanyi. Ya, saya menyanyi. Lord, without my heart, I will save you like that. Saya nyanyi lagu Inggris, tapi saya tak tahu maksud apa, saya cuma menyanyi. Saya berdoa dengan itu kawan saya. Adik, jangan risau. Ini hari kamu bebas. Dia bebas, sayangku. Padahal aku tak percaya Kristen waktu itu. Loh, berarti Mbak masuk penjara sudah menikah ya? Iya, sudah menikah. Ketiga. Kalau abang udah ditangkap. Abang lengkap kah? Dia lengkap. Dia ada permit. Saya kosong. Ketiga, ada orang kerasukan lagi karena di dalam penjara ada 400 orang dalam bilik. 400 orang itu, Indonesia. Itu hall itu. Ya? Ada tapi orang ini, kerasukan. Tapi ini masuk penjara, Mbak masuk penjara masih belum dibaptis ya? Belum ya? Ini ceritanya belum ya? Belum. Tapi dia dengar saya. Tapi mendoakan orang udah sembuh ya? Iya. Pasal dia dengar kan, selalu saya pray untuk orang, dua untuk orang, saya nyanyi. Lepas saya letak tangan. Lepas dua. Itu yang di. Dia tengok saya kan. Tapi suami itu cara-cara itu doa macam doa, mana dia kan? Dia jadi masuk penjara sayang. Nama itu. Nama Yesu mesti jadi. Yeah. Apa minta nama Yesu jadi. Yeah. So dia ada itu, tapi dia Islam. Kita percaya betul-betul. Lepas itu sayang, ada lagi panjang sayang ini story ya. Lepas itu sayang, saya sudah masuk Kajang. Hukuman saya 2 bulan lebih. Saya ada nampak satu orang Indonesia, dia kerasukan jin. Itu waktu malam Jumat.
macam orang dia sudah iya di dalam penjara. Dia sudah gila-gila yang gila-gila sudah masukkan itu jin dalam gila-gila. Semua orang berdoa tak boleh. Lagi aku nyanyi Lord without my heart macam itu saya teruskan saya sudah lupa ini lagu ya. Itu lagu itu. Yeah. Lord I give to my heart. Ya Tuhan saya bagi saya. I give to my soul. Ah, ini lagu Australia. I live for you alone. Every breath we take. Iya, saya nyanyi itu sayang. Lepas saya berdoa dengan itu orang Indonesia yang kemasukan setan di dalam penjara. Sembuh juga itu orang. Ini oh, ini itu. Ya, ya itu dipakai berarti, Mbak. Mbak belum dibaptisnya dipakai sama Tuhan, apalagi sekarang ya kan? Luar biasa. Belum. Kesaksiannya waktu Ibu Azizah ini belum dibaptis aja di dalam penjara sudah mendoakan orang-orang di dalam penjara dan diberikan kesembuhan. Artinya kita dipatung di dalam masjid kita mainan dalam apa itu pengantin-pengantin biasa ya orang kecil SD itu ada main pengantin-pengantin saya kasih bunga-bunga itu bunga melawati itu yang wangi itu. Aku dihias sama pengantin-pengantin. Tak tahunya pengantin perempuan pingsan. Aku berdoa sama dia. Taruh tangan waktu itu saya di Madura waktu kecil. Ini saya belum tahu ini ya. Saya belum tahu apa itu Kristen, saya tak tahu. Ini aku masih kecil, di SD, masih kelas SD saya. Itu budak kecil. Iya. Nomor kedua masuk penjara, doakan orang di dalam UN, polisi punya UN mau pergi mahkamah. Keluar dari mahkamah aku jatuh hukum 2 bulan lebih duduk di penjara Kajang, 2 bulan lebih. Waktu itu di dalam Kajang saya berdoa juga dengan orang Indonesia kerasukan setan. Itu waktu saya menyanyi itu lagunya saya suami. Menyanyi aku taruh tangan dengan dia. Sembuh. Heran saya. Alkitab ada tuliskan nama Jesus, nama Yesus. Kalau you apa minta Tuhan kan jadi. Pasal nama satu saja kita. Dengarkan berdoa. Nama Ibu, mintalah maka akan diberikan. Ya. Ketuklah pintu. Apa-apa. Tuhan akan jadi. Ketuk pintu. Selalu pintu buka apa ketuk pintu dia buka untuk you untuk kita dia kasih carilah dia carilah dia siapa kita maka akan mendapatkan amin. Puji Tuhan merinding aku kulit sayangi bulu-bulu aku merinding itu pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa kuasanya luar biasa ya itu panggil kita macam ada saudara macam kita panggil bapa kan sama Tuhan kita panggil bapa. Selalu bapa ya. So bapa means is like kita ada saudara, kita bukan itu apa panggil sama macam slave, kita not slave, no more slave, kita Tuhan punya anak. So kita Tuhan punya anak, dia ajar kita punya hidup. Apa-apa sekarang siapa tengok ini saya bagi tahu. Walaupun dia Muslim ke apakah, nama Yesus minta apa you dapat. Dapat. 100% saya percaya itu. Karena waktu itu saya pun diguna-guna sama pakcik saya. Saya di Malaysia selalu sakit. Setiap malam Jumat aku gila. Aku gila dicari-carikan bomo orang Islam. Cuman dia angkat duit. Cuman dia kasih pensil dalam jari saya, dia baca-baca, tak ada sembuh-sembuh. Lepas itu, suami saya sudah penat cari orang ya. Islam yang sembuhkan saya setiap masuk setan. Ya, ya? Itu nah. Dia baru kawin, dia selalu maghrib, you know, maghrib time. Ya. So, dia Islam, saya ada Christian, so saya Islam punya orang kesembuhan baca apa yang baca sama dia. So dia masuk sini, lepas dia tekan, dia akan tulis paper letak sini, lepas dia cakap ini baca, jadi dia syaitan banyak kuat. Lepas saya punya kawan datang,
dua orang kaki berpegangan tangan dibuang semua. Banyak banyak orang itu duduk, saya tengok-tengok seorang Kristen, dia orang Islam, bila dia ya sudah hentam itu kaki hentam dua orang itu banyak kuat itu jadi punya energi kan. So itu waktu saya marah, terus saya marah. Sudah penat, suami saya penat saya kehabisan duit cari, bagi semua orang. Dukun. Ya, pasal itu dia cakap ini perempuan ada Islam, so dia punya jin keluar dari Islam. So itu waktu bila dia hantam itu laki, itu kaki itu laki itu jatuh, saya panas. Saya ada tangan Bible, so saya cakap. Lepaskan itu, saya ada Bible kan, saya cakap lepaskan. Saya pilih bini lepaskan. Mm-hmm. Lepas saya letak tangan dia. Dia berdoa. Lepas saya start dua, macam... Berdoa. Itu apa panggil itu? Bahasa lidah. Itu... Bahasa lidah. Roh Kudus bila kita... Roh Kudus. Start pray kan. So itu panggil itu... Roh Kudus... Saya terus start dua, so dia marah sama saya itu dia punya, itu apa spirit kan itu dia punya jin ke apa nggak tahu, so dia marah, so saya cakap sama dia, saya suami dia, okay, sekarang keluar the name of Jesus, nama Yesus keluar ini benar, bukan tempatnya duduk sini, so keluar. So lepas saya pray, lepas dia berdoa. Terus jatuh dia. Lepas dia jatuh, sampai sekarang, tak ada jin datang. Tak ada jinnya datang, sayangku. Tak ada lagi jin yang masuk. Setan-setan akan iya. Masuk, ya. Iya, lepas itu saya... So, saya semua Islam punya kawan-kawan, kan? Dia cakap, you baca apa? Saya cakap, saya baca nama Yesus. Itu Yesus apa? Saya cakap, you panggil itu Isa, kan? Nama Isa. Isa. So, macam mana Isa. Saya baca banyak dia tak keluar? Saya cakap, saya contoh di Islam, itu soal saya bagi you. You boleh settle, tapi you tak boleh settle. Ini bini saya. Sekarang saya mau settle. Saya settle sama nama Yesus. Ya, nama Yesus itu hari sampai sekarang tak apa-apa. Tak ada setan lagi. Lagi saya percaya sama Yesus apabila ada orang yang benci sama saya datang ke dalam mimpi saya. Jangan ingat orang-orang buat macam apa panggil you? Bomo apa itu? Jangan percaya. Waste, jangan buang you duit, jangan buang you masa. Mm-hmm. You letak you punya anak, you letak you punya suami, letak you punya bini, dalam letak you punya jiran. Dalam nama Yesus saja satu. Jiran ke, kawan ke, saudara ke, tengah jalan ke, mana tempat kita tengok ada orang susah, letak tangan, dengan nama cakap Yesus. Nama Yesus keluar. Semuanya okey. Semuanya okey. Orangnya dengan nama Yesus keluar, langsung berada yes. Ya, sembuh ya. Yeah. Yeah. That yeah. Is, right now we I already like 55 years old. Dulu saya punya mah hantam saya pasal baca Bible. Sekarang mama saya sakit, dia call saya. Saya punya abang adik, dia call, dia cakap, ma cakap dua untuk saya, you punya bini dengan you. Doa sama saya. So, you cakap sama saya. Mamanya, yang di Pakistan. Ya. Yang di Pakistan. Dia Islam. Saya doa dari kamu dan ya. Istri kamu. Dia Islam. Gitu. Tapi dia percaya bila saya punya anak, menentu dua untuk saya, sembuh. Ini. Amin. Ini panggil. Puji Tuhan. Bukan kita banyak bersih orang, bukan kita banyak macam kiai, tak ada. Saja nama Yesus. Nama Yesus, you minta mengaku, apa you minta. Kita tidak apapun, tapi hanya dalam nama Yesus disembuhkan gitu ya. Ya, sembuhkan. Apa-apa. Nama Yesus, nama Yesus. Mana jempolnya, Tretan? Luar biasa, ini kesan luar biasa ya. Jadi amin. Yang saya tanyakan tadi setelah dari keluar dari penjara baru Mbak Azizah lebih tekun lagi ya belajar Bible sampai dibaptis itu ya. After lepas dia datang balik Malaysia, lepas dia slow dia belajar, lepas dia sudah satisfied, dia sudah tahu itu apa Kristian apa, lepas dia
Saya pun dua hari-hari saya dua untuk saya pembini, untuk saya keluarga. Lepas itu saya tahu dalam saya sangat berdosa dengan saudara-saudara ya, di Madura. Kita semua karena saya pandai mengaji, selalu ibu saya dibawa saya ke orang yang sakit parah, suruh mengaji. Suratnya di dalam Al-Quran, surat Kahfi. Bahasa Kahfi. Madura, surat Kahfi. Kahfi. Pertama dalam ayat mau baca kaf he ye ain sod, oke? Saya baca itu 3 kali. Lepas itu saya dibawakan air 1 cawan. Saya baca dalam surat kaf ye ain dalam Al-Quran ya, dalam di Madura apa yang percaya sama Islam dalam Al-Quran. Saya waktu itu bila saya tahu tentang Tuhan Yesus, saya ingat saya betul-betul banyak dosa lagi. Saya banyak dosa. Karena saya baca waktu itu surat Kahfi. Surat Kahfi apa itu saya tak tahu. Saya itu, sudah lupa. Itu maksud bila orangnya nyawa keluar, you baca itu ayat, dia punya itu ruh keluar senang. Tapi Kristian agama tak ada belajar ini semua, tak ada kasih ajar ini. Walaupun berapa susah, berapa itu sakit, berapa apa, you mintakan sama Tuhan, sembuhkan. Iya, tapi ini lain sayang. Saya yang belajar dulu dalam Al-Quran, saya baca 3 kali, dalam 1 surat 3 kali. Saya tiup itu air dalam cawan, oke? Tiup itu air dalam cawan. Saya kasih minum dengan orang yang sakit terus. Kasih minum dia. Kasih minum, lepas itu dikasih urat semua muka, semua badan. Itu saya cakap dengan dalam air tuh, kalau mau meninggal, meninggallah ini malam. Kalau mau sembuhlah, sembuhlah ini malam. Aku ingat, kalau itu memang saya berdoa untuk sembuh, kenapa semua orang gak sembuh-sembuh, meninggal itu waktu juga. Oh my God. Aku tak tipu. Begini, Pak. Dari keluar selepas dari penjara itu, berapa tahun, berapa lamanya lalu memutuskan mau dibaptis itu berapa lama? Kawin 2001, lepas dia masuk. I think 2004 lah ya. 2001 kawin, 2002 dia sudah masuk penjara, lepas dia datang balik Malaysia. I think 2004, 2004, ya saya anak-anak itu waktu 2 tahun, kan? 3 tahun, 3-4 ya, 1 dia lahir kan, 2001 dia lahir, so, 3 tahun dia, Aima umur 3 tahun. So 2004 dia sudah baptize, tapi saya punya nangis pasal saya punya keluarga sudah jadi satu. Tuhan bagi kita berkati. Terharu gitu ya. Sekarang istriku sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kita mempunyai sudah satu lagi. Istirah. Bukan lagi dua, tapi sudah disatukan gitu ya. Disatukan. Gitu ya, barang satu badan. Itu saya cakap sama you. Saya Christian pertama. Saya macam belajar itu. Tapi sekarang kalau saya pergi, saya marah sama orang. Kalau saya macam bisnis punya masalah, kerja punya masalah, apalah itu. Saya bini ajar saya, kita orang Kristian jangan marah-marah. Jangan itu, tak jangan baik, biarkan. Ya. Saya punya bini ajar saya. Pasal kadang-kadang saya ajar dia, kadang-kadang dia ajar saya. Pasal kita manusia kan? Kita selalu mengingatkan. Ya. Saya ingat. Ya. Bila ada orang susah, saya cerita-cerita dengan saya suami. Pak, ini ada susah di kampung, ya. Ada itu, oke, cepat Tuhan tolong sama dia. Saya, Tuhan bagi. Tuhan berkati kita, ya saya bukan, percaya Tuhan bukan, berkati kita. Bukan sejak Kristian orang, Islam ke apa, ke Buddhis ke Hindu ke. Islam, apa semua, di Malaysia semua saya sudah belajar tentang mengasihi. Siapa-siapa minta, siapa-siapa ada susah kampung ke mana-mana tempat, tapi Tuhan bless saya. Dulu saya satu waktu makanan tak ada, tapi Tuhan bless saya. Dulu saya sangat jahat. Ya, tak mau memberikan kepada siapa-siapa pun. Jangan maafkan. Saya selalu marah. So saya cakap sama dia, belakang hidup
apa jadi itu maafkan, pasal you punya hidup Tuhan sudah berubur, macam apa panggil itu? Dendam? Tak, sudah Tuhan kasih bless itu, you punya hidup, you punya life itu, apa apa dekat bahasa Madura? Diberkati lah. Tuhan sudah kasih berkati you punya hidup. So maafkan semua, maafkan you punya saudara, maafkan you punya suami nomor satu itu apa jadi itu, yes, maafkan you punya paci, maafkan you punya ma, maafkan berkati semuanya, pelepasan ya, pelepasan ya, nggak usah, nggak usah tunggu hari raya mau maaf-maafan, lepas 2-3 hari kita gaduh lagi, buat dosa lagi, tunggu lagi puasa, hari raya lagi maaf-maafan lagi, nggak ada bila-bila hari raya dia ya, tunggu hari raya untuk maaf-maafan. Kita ini diajarin oleh Bapak mengampuni setiap saat. Nah, itu dia. Ya, setiap waktu. Ya, bila kita ingat siapa-siapa, maafkan dalam hati. Nggak usah pergi bila waktu hari raya itu ada terlasan-terlasan ya. Kalau orang Islam kan bersalam-salaman ya. Lebaran, bukan terlasan. Lebaran. Ya, terlaksan benteng Matura. Selalu kalau you ada nasi satu piringan, you punya itu pinggan satu nasi. Satu piring, you bagi setengah sama orang siapa tak ada makan. Selalu maafkan orang, selalu berdua sama orang, sama saudara kah, sama siapa buat jahat dengan you, maafkan dalam hati. Dua untuk dia, berdua untuk dia, you berkati datang you punya rumah. Selalu suami dua untuk bini, selalu bini dua berdoa untuk suami, iya. Selalu berdoa untuk anak, selalu berdoa untuk jiran, selalu berdoa untuk negara Indonesia kah, Pakistan kah, Hamas kah, Palestin kah, Israel kah, Amerika kah. Jangan benci sama siapa pun. Bila kita tak benci, ya, you bersih you punya hati, lepas you tuduh, tutup you punya pintu, minta sama Tuhan apa you minta jadi. 100% jadi. Saya percaya bila saya berdoa dengan nama Yesus, selalu Tuhan datang. Bila saya jatuh, Tuhan selalu datang. Bila saya menangis, Tuhan datang, kasih datang. Saya happy, selalu Tuhan datang. Waktu dulu saya di Indonesia, saya percaya itu Islam tak ada, malah dihantam. Dihantam selalu, diinjak-injak dengan pak cik, dengan abang saya, bapak saya selalu antam saya, ibu diantam saya. No, itu orang hari-hari dihantam. Minta maaf. Ini orang Madura. Dia kasih dia punya semua story, dia mana lahir, apa jadi. Hari ini orang Tuhan bless berapa besar tempat, Tuhan bless warga negara, Tuhan bless dia di punya sendiri company, Tuhan bless dia berapa motor, berapa kereta, berapa barang. So saya cakap sampai begini, itu kuasa Tuhan. Kita tangan tak ada apa-apa, kita cuma tukar kita punya belajaran, kita punya diri, bukan wazu itu. Bukan kita mau cuci muka, bukan cuci kita mau tangan, cuci kulit. Cuci hati. Kita punya hati mau cuci. Cuci hati, minta sama Tuhan. Cuci hati means kalau orang buat jahat dengan you, maafkan. Sebelum you pergi, you punya bilik, tutup pintu. Bila tutup pintu, maafkan siapa buat salah dengan you. Lepas, jangan minta banyak. Sejak cakap sama Tuhan, dia tahu apa you mau, apa you sekarang, macam you mau duit, sekarang you mau rumah, sekarang you mau makan, sekarang you punya anak mau belajar, sekarang you suami mau berkati. So semua Tuhan tahu. Cakap sama Tuhan satu saja, hari ini apa ada terima kasih, besok pun jaga saya, itu saja. So you tengok bila siap, saya bukan cakap saja orang Kristian, saya cakap sama Islam. Contohlah, cuba sekali pastina lagi, cuba
Nama Yesus, minta apa, you boleh dapat. Itu depan saya, depan you, saya punya bini. Dua-dua orang lahir Islam. Dua-dua orang ada story apa kita ada itu. Yang terjadi dalam ya. Hidup kita. Tapi kita bless, kita berkati. Berkati. Nama Yesus saja. Nothing else. Bukan yes. Kita banyak pandai, bukan kita yang suci, bukan kita yang bersih. Tak. Saja nama Yesus. Percaya. Percaya. Pasal kita, kalau maafkan sama orang, Tuhan maafkan kita. Ya. Karena pagi sama malam kita berbuat dosa. Ya. Jangan ingat kita ya. Buat zina ada dosa. Enggak. Kita punya keluaran dari dalam hati kita itu dosa. Ya. Tengok ada dosa. Ya. Mendengar kita ada dosa. Ya. Niat kita dosa. Ya. Itu dosa. Semua dosa. Ya, bukan soal ini, soal makan babi ya. You, dosa, tak ada. Zina ada dosa. Zina, tak orang ada. Ada dosa. Bukan. Macam-macam dosa. Semua kalau you ingat hina orang, itu pun ada dosa. Ya. Kalau you benci sama orang, itu pun ada dosa. Dosa, iri hati. Kalau you kan rendahkan orang, itu pun ada dosa. Ini kita dosa, kita punya dalam hidup, kita punya ruh tak bersih. Kita punya ruh mau bersih bila kita maafkan sama orang, lepas cakap sama Tuhan, Tuhan ajar saya. Macam mana saya punya jalan. Jangan bimbang you tak ada duit, jangan bimbang you miskin, jangan bimbang you tak ada sekolah baju, tinggi, tak ada apa, jangan biar, risau. Jangan bimbang anything. Tuhan bila angkat you, dia bagi ya, semua segalanya. Apa yang saya perlukan. Bapak yang di surga semua tahu apa yang saya punya perlukan. Saya punya hidup bila saya masuk Kristian. Saya punya hidup banyak susah macam saudara, adik-beradik, culture, sistem, negara, everybody benci sama saya. Tapi saudara-saudari, saya bersyukur saya jumpa dengan orang Pakistan, walaupun saya ditakuti dengan saudara saya takut kena tinggal, tapi saya bersyukur. Walaupun dia orang Pakistan, dia sudah accept Christ, dia percaya Yesus. Saya tak ada risau dia kawin lagi, saya tak ada risau dia ada amoi-amoi lagi ya, macam ada girlfriend, saya tak ada risau itu, karena itu saya dosa. Belajar dalam itu Alkitab, dalam Islam kawin satu, suami satu, istri satu. Itu yang saya percaya. Itu saja. Saya percaya dalam hati dalam suami saya tak akan dalam Kristen. Saya. Bukan ya. Dalam Kristen, dalam Bible. Ya, dalam Kristen ya. Tapi kalau dia masih Islam. Kalau dia masih Islam, saya kawin dengan dia Islam. Saya ingat saya ada 4 bini. Di Malaysia dia main perempuan banyak. Ada 4 bini, ada girlfriend, ya. Ada itu. Dia lagi mabuk, lagi dia main perempuan. Dia ya. Dia akan tinggal sama saya waktu saya mengandung ataupun saya ada anak. Dia akan tinggalkan saya karena saya lahir Madura, lagi tak ada cantik, tak ada sekolah, enggak apa, tak ada apa-apa, kosong. Bible verse satu ada Bible verse, Bible punya arti itu surat Bible, dia cakap apa you makan jangan bimbang. Apa you makan jangan think banyak. Apa yang keluar dari mulut dari dalam you hati. Punya brain you punya otak itu ada dosa. Itu ada dosa. Menajiskan. Yes. Selalu orang cakap ini babi lah, ini inilah itu, itulah ini tak boleh makan lah, itu boleh makan lah. Tapi saya cakap sama you, you makan babi kah, you makan lembu kah, you makan apa, dia pergi punya mulut lepas. Ya, buang pergi tandas. Tapi you keluar apa, itu ada dosa besar. Itu ada dosa besar. Bukan saya cakap you makan babi. Bukan saya cakap you mesti makan babi. Tak. Apa Tuhan bagi you hari ini makan, bersyukur. Kalau you ada nasi saja bersyukur. Nasi syukur. Kalau dia bagi daging banyak, bersyukur. Dia bagi banyak syukur semua. Bersyukur. Tuhan. Syukur. Berterima kasih hidup berkati. Tuhan, apa yang ada kita depan kita. Berkati. You dapat Tuhan berkati. Saudara-saudara perempuan, laki, anak, siapa-siapa dengar ini cerita, contohlah. Saya ada banyak jauh. Sekarang saya ada Washington. Tapi siapapun kalau mau dua berdoa, berdoakan bagi tahu kita boleh dua untuk dia.
kalau you sendiri dua, saya percaya Tuhan mesti bagi apa you minta sama Tuhan. Saudara-saudari, ini kalau kita mau doa tak usah dibayar ya. Kalau di kampung saya kan mau bayar pergi ulama, pergi jari bomo, kita mau bayar-bayar ya, selalu bayar ya. Tapi ini apa yang saya percaya, ini zero, tak payah bayar ya. Tak payah bayar. Free. Tuhan bagi satu kunci. Tuhan bagi satu kunci, saya cakap sama you. Itu kunci, you boleh buka apa pintu you mau boleh buka. Dia panggil master key, nama Yesus. Master key nama Yesus. You mau apa, you mau belajar, you mau rumah, you mau baju, you mau makanan, you mau bagus hidup, you mau berkati you punya life, apa satu kunci saja ada. Itu kunci, you boleh buka apa-apa you mau. Kalau orang ada bomo-bomo lah, itulah, dia masuk syaitan lah, masuk itulah. Contohlah, kalau you percaya satu kali saja, cakap nama Yesus keluar. Walaupun you tak ada Christian, saya percaya Tuhan dengar you punya. You cakap apa, Tuhan mesti dengar. Amin. Artinya di sini maksudnya Abang adalah kalau kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus, apapun agamamu, kalau Anda minta di dalam nama Tuhan Yesus, pasti diberikan. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Karena Abang ini bahasanya nyampur-nyampur bahasa Malaysia, nyampur bahasa Inggris, bahasa Pakistan, semua nyampur semua lah. Saya minta maaf, saya minta maaf. Yang saya tanyakan, dari keluarga, nah ini dari keluarga, Abang kan tahu orang Pakistan kan orang kebanyakan adalah orang-orang yang dari seberang gitu kan, termasuk dari mbaknya ini gimana, keluarga bagaimana? Tahu, ini dari Abang dulu ya, tahu dari Abang dulu, nanti gantian sama mbaknya ya, Mbak Cica ya. Kalau dari Abang, tahu ibu Abang itu sekarang udah jadi Kristen ya kan, oh, malah sekarang bawa istrinya yang juga dari Islam pun Abang bawa ke Kristen juga. Bagaimana dengan keluarga, teman-teman, lingkungan di sana, bagaimana? Apakah benci? Atau menghantam lagi? Dia benci, dia selalu cerita, bila dia cerita, bila saya kasih jawab dari Bible, bila saya kasih jawab dari story, bila kasih jawab dari Quran, so dia cakap, you macam mana belajar ini semua? Saya cakap sama dia, kalau you betul-betul benar Tuhan you cari, dia bagi you ajar semua. So saya tak ada benci saya punya saudara, saya tak ada benci saya punya keluarga, saya tak ada benci sama Islam, saya tak ada benci sama siapa pun tak ada benci. Siapa macam saya punya bini ada saudara punya Islam, saya pun ada saudara punya Islam. Dia minta sama saya, saya tak ada hina, saya tak pernah hina. Pasal saya punya hidup, saya banyak dosa. Belakang bila saya Islam, saya punya ada banyak dosa, saya tak mau dosa. Saya mau Tuhan berkati saya mau Tuhan kasih peace saya bila saya masuk. Saya bukan cakap saya mau pergi ke surga. Oh, surga saja ada Islam, oh surga saja ada Yahudi, surga saja ada Christian, tak. Surga means kalau you masuk surga, dia tak ada bini sana, okay? Tak ada kahwin sana. Kalau you masuk surga, you punya ruh dengan sama Tuhan, sama Allah. You punya Allah, so dengan Allah. Allah kalau you pergi sana, kasih kahwin, kasih 70 perempuan, kasih 44 perempuan. So macam mana itu, you boleh masuk akal ke? You ini hidup, pun you ada susah, ini, bini, ini, laki perempuan, ini, bini. Tapi you pergi sana pun ada serupa juga. Ini tak masuk akal. Bila kita mati, kita punya badan ada sini, kita punya ruh pergi sama Tuhan. Bila you pergi sama Tuhan, you rest. Rehat. You rehat. Itu rehat panggil surga. You rehat. You tak ada bayar electric bill, you tak ada bayar ini, you tak ada bayar, you tak ada bayar credit card, you tak ada api, you tak ada bayar kerajaan, dia tak ada. You rehat. Itu rehat panggil surga. Macam you dengan Tuhan bersih. You tak ada apa-apa. Tapi Islam punya macam saya baca Islam pun,
You pergi sana ada you bini, ini bini bagi saya, 4 bini lagi datang. Lagi sana kalau saya mau bunuh sama kafir, 70 sana pun ada. Masuk akal gak itu semua? Dapat bidadari di surga. So, bukakan you punya hati, bukakan you punya fikiran. You betul-betul minta sama Tuhan apa yang benar. Yep. Benar dekat you. Tuhan, knock you punya pintu. Bukakan pintu. Cakap sama Tuhan, masuk. Ajar saya. Siapa saya? Apa salah saya lain? Yeah. Kenapa apa ada saya itu dalam dunia mau buat? Buat besar rumah, buat besar kereta, buat besar bisnis? Tak. Kita datang ini dunia untuk apa dan buat apa? Kita buat, lahir dalam dunia ada maksudnya. Ya. Datang kalau, untuk apa dan nak buat apa? Kalau you punya jiran ada Christian, kalau you punya jiran ada Yahudi, kalau you punya jiran ada Muslim, jangan hina, jangan hina. Maafkan, bagi. Kalau you ada satu pinggan nasi, setengah bagi sama orang. Tengok besok you ada berkati. Tengok you punya anak-anak semua berkati. Tengok you punya rezeki jadi banyak. Saya punya makanan table dulu, saya tak ada duit beli tahu. 50 sen. 50 sen tahu, saya tak ada kuat. Saya punya bini cari itu siling. Di Malaysia. Tapi sini apa, bila... Siling, siling, siling itu kan duit kan 40 sen, 50 sen. Siling, duit Malaysia. Tahun. Tapi bila sini saya masa, saya punya bini masa, saya punya table itu semua ada makanan banyak. Bila saya dua, saya nangis, saya bini tahu. Saya banyak nangis sama Tuhan. Waktu saya percaya Yesus, saya tak pernah makan senang di kampung. Oh, mau makan senang ada tunggu orang meninggal, ada orang kawin, hari raya baru aku makan sedap-sedap ya. Tapi semenjak aku percaya Yesus, duduk dengan suami saya, makan ayam, makan daging, saya menangis sebelum saya jadi ingat kisahku dulu, Pak. Nih, jadi ingat kisahku dulu. Kakak tadi bilang bahwa sebelum jadi Kristen, tak dia susah sekali mau makan enak, nunggu ada orang hajatan. Ada orang punya acara baru makan enak ya kan? Nah, jadi kita kasih aku dulu sebelum aku percaya pada Tuhan Yesus, aku loh dulu masih jadi istrinya polisi, susah mau makan enak, belum aja mati utang, mau dimakan bulan ini, utang bulan ini dibayarnya itu bulan depan, iya susah. Mm-hmm. Nah, setelah jadi orang Kristen. Puji Tuhan bisa memberkati orang, berkarung-karung beras semua karena kebaikan Tuhan. Itulah yang luar biasanya Tuhan Yesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bagaimana dengan keluarganya dari Mbak Azizah ini ya? Setelah menjadi Kristen, abangnya, terus paman-paman, bibi-bibi saudara, abang-abang yang lain, kakak kandung, saudara, mamanya bagaimana? Yeah. Kalau saudara saya memang tak tahu lama semenjak saya di Malaysia selalu curi-curi pergi gereja, ipar sepupu saya marah-marah dengan saya, kamu bilang kamu mau pergi restoran, kenapa kamu datang sini makan hap-hap-hap, makan banyak-banyak. Dia bilang, oh aku lapar lagi. Tak tahunya saya pergi gereja sekeluarga. Pasal tak boleh cakap itu. Iya, saya tak boleh cakap apa-apa di sana sebelum saya datang ke sini ke USA karena saya 6 bulan pergi ke saudara karena aku tahu aku lama tak jumpa dengan saudara saya apabila saya sudah datang sini ya saya. Ya bila saya sudah ingat balik ya. Ke Madura, gitu balik ke Madura Pakong. Nah. Bukan nah, saya. Macam aku, Malaysia ada saudara kan? Saudara di Malaysia. Ya, aku ada di pikiran saya merasa saya memang lama tak jumpa saudara. Oke? Saya duduk dengan saudara 6 bulan. Saya bawa itu baju dalam beg kecil ya. Waktu itu saya tak ada rumah. Saya duduk dalam hutan, tidur dengan ular, dengan tikus. Ya, banyak susah. Kita punya hidup dulu banyak susah. Sebelum saya datang ke sini dalam 6 bulan. Aku ingat saya mau kumpul dengan adik saya, tapi adik saya dia selalu menghindar dari saya tak ada kasih sayang adik saya.
Walaupun saya nak pulang ke sini, saya tak dipeluk, tak diapa, di call-call, ditutup teleponnya, cuman anak buah saya peluk saya nangis-nangis, bibi-bibi, jangan tinggalkan saya. Bila saya nak pergi sini. Bila kita datang sini, itu waktu saya, semua keluarga. Semua percaya, semua saya punya saudara, tak percaya, semua kampung saya di Indonesia, yang ada di Malaysia menghina. Dia bilang mau pergi Malaysia, mau pergi ke Amerika, mana duitnya, makan gak ada, susah, lagi anaknya susah, suaminya tak ada itu duit banyak, macam mana mau pergi ke US, aku berdiam, karena aku tahu, aku percaya, aku mau balik tanggal ini, bulan ini, bila saya mau pulang, macam malamnya, aku mau balik besok, semua orang terkejut. Saya selalu pergi gereja. Gereja saya di Kota Lama, Kuala Lumpur, Kota Lama. Selalu aku naik taksi dengan keluarga saya. Indonesia. Di sana ada perjemahan Indonesia. Indonesia orang banyak. Orang Indonesia banyak. Kristian. Berdoa semua, balik ke rumah, selalu dihina. Kenapa datang dari restoran kok lapar lagi? Aku makan dengan saudara. Saya tak ada apa, tak ada malu karena aku lapar. Waktu itu aku tak ada duit. Tak ada makan, tak ada cukup makan, anak aku dikasih makan. Malaysia kita pilih hidupnya susah. Dia kasih makan, tapi aku bersabar. Walaupun adik saya hina, semua orang hina saya, tetap aku bersabar. Bersabar, kita dua orang selalu mengajari. Aziza, bersabar, walaupun you punya sendiri darah, hina kamu, bersabar. Dia bilang, abang, balik ke kampung, aku mau belikan tiket. saya dia, duit. Dia banyak hina. Dia paksa saya. Dia punya adik banyak hina. Dia percaya. Pasal dia ada duit. Dia banyak hina. Dia banyak duit, kita. Adik saya. Dia tak percaya. Dia cakap, you tak ada tanah, you tak ada apa-apa. Malaysia dulu 22 tahun, apa ada, makanan pun tak ada, itu pun tak ada. Saya cakap, tak apa, saya tahu Tuhan. Saya menangis buat. Waktu itu, adik saya dihina. Tengok saya, aku ada rumah, ada duit, ada simpanan, ada tanah semua. Saya sudah okey semua. Kamu ada apa? Dia bilang kotor-kotor sama saya. Cuman anak yang banyak. Lagi suami pun tak ada duit. Dia kotor-kotor lagi taruh sama saya. Saya nangis. Tapi waktu saya nangis, Tuhan tahu. Waktu saya nangis. Bila saya pergi, saya bilang sama adik saya SMS, adik saya mau pergi besok, saya minta maaf kalau ada apa-apa salah, kalau ada apa-apa beritahu sama kakak, kakak ada selalu dengan adik. Adik saya lelaki. Saya bila pergi dari Malaysia, saya ada duit RM50 tak dipakai sampai ke USA. Bila sampai ke US? Tak ada duit. Ya, US bila lagi, sampai. Saya datang ke Amerika. Tak ada saudara, tak ada tempat, sebenarnya. Mana tujuan saya, saya tak tahu. Saya cuma pergi dari Malaysia. Orang bilang ini pesawat. Kenapa harus memilih Amerika? Kenapa harus memilih Amerika dari Malaysia? Pasal saya tak boleh balik Pakistan, pasal saya Christian. Karena suami saya tak boleh balik ke Pakistan. Lepas saya tak boleh balik. Tak boleh balik Madura. Indonesia. Lagi saya pasal kita pergi hidup Malaysia pun saya masuk penjara. Iya, tersiksa. So pasal dia cakap kenapa you pergi church. So saya decided itu macam mana. So saya angkat UN. Lagi saya tak boleh duduk di Malaysia. Saya suami sudah thinking. Saya punya suami sudah letak dia punya nama, dia punya online seluruh dunia. Lepas, macam dia antar kita mau keluar. Siapa-siapa yang mau accept saya punya keluarga. Bukan saya mau datang US, saya cakap. Sebenarnya saya tak mau datang ke US, saya mau pergi New Zealand. Ya, saya ingat saya mau pergi New Zealand. Dia mau bawa saya pergi New Zealand. Mau belajar itu Bible, itu mau New Zealand Tapi, itu waktu bila saya keluar itu betul-betul saya banyak susah. Tapi datang ke sini, cuma 9 tahun. Iya. Tuhan lepas itu sayang, saya sudah hilang dalam 6 bulan. Aku tak telpon ke Madura karena aku sudah sampai sini. Bentar, Pak. Sebentar. Berarti kok sebelum ke US, Mbak itu udah tahu kan keluarganya kalau jadi Kristen gitu? Yang dari Malaysia sama Madura udah tahu. Belum. Tak ada. Dia keluarga tak tahu. Dia ada. Mereka tak tahu. Dia tak tahu. Tak tahu. Semua tak tahu. Itulah, bila saya punya anak itu Daniel, Joseph dengan Emma,
kecil-kecilan itu waktu, sekarang besar besar. So bila pergi church, saya cakap saya punya anak, jangan bagi tahu pergi mana. Saya cakap pergi saja jalan-jalan sini, jalan-jalan sana. Pasal itu saya bawa saya pergi bini pasal semua keluarga Christian kan. So saya takut kalau dia tahu dia nanti marah lagi dia bunuh kita. So saya diam quiet saja. Lepas itu saya punya saudara sudah tahu karena saya sini ada anjing rumah. Ya, kita ada German Shepherd. Semua saudara saya panjang pertanyaan, kenapa kakak ada anjing? Kakak orang di Amerika, sejak di US sudah. Ya, di US ya, kenapa kakak ada anjing? Saya suka anjing. Pasal saya ada German Shepherd sini, dia ada lab, so kita ada dog. Saya suka anjing, kakak itu najis kak. Tak ada najis. Itu waktu aku sudah keluar. Saudara sudah pecah. Dia tutup. Mbu sudah siapa? Itu adik saya yang nama Sahwi itu yang di Malaysia, dia sudah cakap dengan Mbu, Bu. Sisa Mbu masuk prison. Ya, Bapak Ibu ya. Mbu itu adalah ibu panggilannya di orang Merak. Mbu. 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 Bu, sisa lah masuk Kristen. Lepas itu, Mbu tanya sama saya, iya se, beenlah atukar lain agama. Dia cakap, dia bilang, ibu saya, se, saya dengar awak sudah tukar agama. Saya cakap, iya bu, kenapa? Karena walaupun saya tukar agama, ini lain jawaban, nanti lain kubur. Apa yang saya buat, saya mau jawab. Bukan sama dengan ajaran Islam. Kalau saya buat dosa, bapak saya di apa? Di surga, yang enggak tahu bapak saya di surga or neraka. Ada yang nangkes engkok mati lebih le sayangku. Otabu kiai nangkes engkok. Bukan, tak ada siapa-siapa tolong sama saya bila saya meninggal, tak ada. Kita apa buat? Kita mau jawab sama Tuhan. Tak sama dengan Islam. Kalau suaminya buat dosa, bini tolong, pakcik tolong, emak ada tolong. Lagi dalam Islam surga dekat bawah telapak ibu, tak ada. Kenapa ibunya berbuat zina banyak? Kalau ada surga dalam bawah telapak ibu, tak ada. Tak ada surga dalam bawah telapak ibu. Surga, mau masuk surga itu tergantung dari perbuatan kita. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kalau di Kristen, kalau dulu ya, saya kan diajarin begini, kalau suami masuk ke surga, kalau dulu ya, gitulah. Kalau suami masuk ke surga, dia berbuat baik dan lain sebagainya. Istri pun bisa masuk surga meskipun nggak baik karena yang nolong suaminya. Ya, betul dalam Islam bukan dalam Kristen. Bisa bonceng gitu loh. Tapi kalau bisa bersih nolongin, mau mati bersih atuin ya. Kalau udah meninggal ada yang mendoakan ya kan. Dong. Jadi di situ kacong. Di situ kita bisa belajar bedanya ya pada Bu Susi telepon. Jadi di sini kalau di Kristen kita ini mau selamat, kalau mau selamat ya bukan dari doa-doa orang lain, dari perbuatan kita semasa hidup. Kalau sudah meninggal ya udah, kita bertanggung jawab apa yang kita perbuat selama kita hidup ini loh. Seperti doakan ya, misalnya contoh kita nih mau jahat, misalnya kita seorang ibu. Ya, kita seorang ibu jadi jahat kan. Kita meninggal, meskipun anak doakan ibunya, minta diampuni sampai bibirnya copot, mulutnya lepas, tak bisa selamat. Tak boleh. Itu dia. Buang masa, buang masa, nggak ada gunanya buang masa sebelum kita meninggal. Inilah kita harus berbuat yang benar gitu. Jadi setelah tahu embung bapak masuk Kristen, bagaimana pak?
Anu sayang, saya cerita baik-baiklah dengan dia. Lepas tu lama-lama dia saja yang tahu dulu. Aku selalu berdoa sama dia. Saya selalu ajar dia cara berdoa karena dia dibomo-bomo sama orang, dijampi-jampi sama orang di kampung. Karena di kampung saya banyak orang yang ada santet. Ada yang buat santet. Itu santet buat mijik. Kak ibu saya sama orang tua saya. Dia selalu buat bomo-bomo sama orang tua saya. Saya bilang sama ibu, percaya dengan nama Isa atau Yesus. Bu, kalau mau pergi mana-mana, baca. Dalam nama Yesus, saya mau pergi sana, jalan. Tak ada siapa-siapa, kacau sama you, orang jampi-jampi, orang mau taruh panah kah, orang bomo-bomo kah, tak ada. Dalam nama Yesus, ibu saya oke. Walaupun dia sakit itu hari dia mau meninggal, saya berdoa dengan nama Yesus, dia sembuh. Tapi saya tahu dia Islam, dia percaya dalam Islam banyak kuat. So saya tak boleh apa-apa, saya tak boleh paksa dia. Saya cuma beritahu sama dia. Berdua. Saya selalu kasih ajar sama dia kebenaran, tapi dia tak mau. Jangan berbuat dosa, jangan dengki, jangan menghina, tapi aku kasih ajar sama dia cara memberi. Saya memberi dengan dia. Aku selalu kirim duit kepada ibu saya. Saya selalu kasih ajar dia karena dia banyak jahat. Ibu saya banyak jahat. Dia kalau tengok orang, dia selalu tak mau memberi sama orang. Tak mau memaafkan. Saya selalu kasih ajar dia, bu, pergi sana, kasih sama ini, saya kasih sama itu. Buat apa? Jangan kasih sama dia duit. Jangan risau, bu. Ibu pergi sana, kasih sama dia, tapi jangan kasih tahu sama orang, ibu pergi sana kasih duit, jangan. Ibu duduk tangan, kasih curi-curi, kasih sama dia, tolong. Cuman saya sekarang, saya cuma kasih ajar dengan ibu saya, bagaimana cara memberi, pertama. Lepas itu, saya kasih ajar, dia selalu ada masalah dengan saudara-saudara di kampung kan, dia selalu gaduh. Dia selalu cakap, jangan tolong sama orang, jangan tolong you punya duit, you jangan tolong sama dia, orang. Dia sangat itu tak baik. Susah mau tolong sama orang memberi. Tapi itu tak baik kan, kalau Tuhan cakapkan, kalau you bagi, contohlah you bagi 100, you dapat 10 kali ganda bagi balik. Saya cuma saya ibu ajar bagaimana memberi lagi. Kita punya belajar Bible, so kita percaya Bible, so kita selalu macam buat itu, tapi dia marah, dia cakap jangan tolong sama orang, jangan. Tapi saya cakap sama dia, bukan saya minta sama you duit, itu kita punya duit. Tuhan berkati kita, so kita tolong sama orang, bukan kita cakap mau masuk Christian lah, mau masuk inilah. Kita tolong pasal dia betul-betul susah, dia tak ada makanan, dia tak ada pergi hospital. Ya, dia hospital tak ada duit, dia orang tua tak ada ubat. Kisahnya, sebentar Bang ya, kisahnya abang sama kakak ini, namanya ini Pak John, namanya adalah Hamid John dengan Ibu Aziza. Part pertama ini atau bagian pertama ini sangat seru ya. Artinya keluarga itu udah kaget semua. Bapak John, Bapak Ibu sekarang dengan istrinya beserta keluarganya ada di Amerika. Karena Bapak John atau Bapak Hamid John tidak bisa kembali ke Pakistan. Dan demikian istrinya mau ikut dan setia dengan suaminya. Dan ikut kemanapun suaminya bawa ya. Karena sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti yang memelihara mereka. Mau susah, senang ya. Karena itu luar biasa. Saya dengar kemarin kesaksiannya bahwa Bapak John menikahi istrinya tidak memiliki apa-apa. Bahkan sudah mengatakan kepada istrinya, saya hanya punya uang 10 ringgit. 10 ringgit. Mau beli apa-apa? Cuma 35 ribu di sini ya. Satu helai baju aja dapatnya ya. Tapi karena cinta kasih, menyayangi benar-benar apa yang diimpikan, bukan uang. Bukan tampan yang aku minta, katanya ke abangnya ya kan, ke suaminya. Tapi apa? Cintai saya. Ya. Lindungi saya. Kasihilah saya. Itu. Dan semua
semua didapat dari istrinya itu dari suaminya. Dan ini adalah part pertama, Kak. Nanti ada part kedua. Lihat nanti berlanjut. Kalau sakitnya menarik ini. Enggak terasa sudah 2 jam setengah ini loh. 2 jam setengah loh. No. Suami istri yang luar biasa ini sudah memberkati kita dengan kesaksiannya, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan ada part kedua. Kita janjian kapan? Besok bisa, lusa bisa. Kita harus mengatur waktunya juga ya, Mbak. Ya. Nah. Karena nih, saya pengen ngajak nanti kita doa bareng-bareng. Karena meskipun kita di, saya di Indonesia, Bapak sama Ibu ini ada di Amerika, Bapak Ibu, kita bisa berdoa bersama-sama nanti melayani Tuhan. Mungkin kita nggak bisa langsung melayani di gereja ya kan, tapi kita bisa melayani juga doa di sini bersama-sama. Kita nih dipakai sama Tuhan loh semuanya, ya kan? Bapak Hamid John ini dengan Ibu Asisa, Bapak Ibu, sama-sama kita ini dari seberang ya. Dan kita mendoakan orang, puji Tuhan, sama-sama Tuhan berikan kuasa yang luar biasa, diberikan kesembuhan. Itu tadi diceritakan yang di dalam penjara di Malaysia, di dalam nama Tuhan Yesus dikasih kesembuhan, padahal masih Islam ya kan, Ibu Aziza? Masih Islam ya. Karena sudah percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Dengan demikian, maka berakhir sudah sesi kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup dengan doa, mari kita berdoa sekali lagi untuk menutup sesi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini yang luar biasa. Kami sudah mendengarkan suatu kesaksian yang benar-benar memberikan kami kekuatan, berkat sehingga kami bisa dikuatkan. Dan pastinya namamu dimuliakan. Ini benar-benar bisa belajar, kami bisa benar-benar belajar, kami diingatkan kembali untuk berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, dan diingatkan kembali untuk selalu menebar kasih Kristus, karena dari kasih Kristus yang kami bagikan, tunjukkan, lakukan kepada orang lain, ternyata bisa membawa orang selamat menuju keselamatan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami percaya kepada Tuhan Yesus, dengan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, kami bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang dan berdampak. Terima kasih atas kesaksian hari ini. Tuhan, kami berdoa khusus kepada narasumber agar selalu diberikan kekuatan berkat yang luar biasa, semangat baru, dan juga apapun yang menjadi pergumulannya, biarlah Tuhan Yesus campur tangan, biarlah Roh Kudus-Mu adalah bilur-bilur-Mu disembuhkan semuanya Tuhan. Semuanya atas daripada-Mu. Semuanya dibuka jalan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kerinduannya, baik dalam pekerjaan, karir, ataupun di dalam rumah tangga, keluarga, kami berdoa Tuhan Yesus, segala sesuatu dipermudah, diperlancar, di dalam nama Tuhan Yesus. Agar nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, pada hari ini, untuk semua saudara yang nonton, dan yang sudah hadir, baik di Zoom, di YouTube, dan di Facebook, gereja YouTube, diberkati. Dan tetuk hati mereka satu persatu, agar Roh Kudus menjamah satu sama lain. Berikan yang lebih luar biasa lagi, berkat yang berlimpah buat mereka, saudara. Terima kasih atas program yang sudah berjalan dengan baik, sinyal bahkan handphone yang kami gunakan, operator yang kami gunakan, komputer yang kami gunakan, semuanya berjalan dengan baik. Dan kami mengucap syukur, mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Bapa Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya, amin. Baik, terima kasih sekali lagi saudara-saudara gereja YouTube yang terkasih, yang sudah memberikan waktunya, kesediaannya untuk mendengarkan kesaksian ini. Semoga ini menjadi berkat bagi penonton gereja YouTube semua. Dan yang rindu memberkati operasional pelayanan ini bisa melalui rekening yang ada di deskripsi. Dengan demikian, kami mengucap syukur dan berakhir sudah program pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.